Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, tetap semangat ya. Di Jumat siang ini memang salah satu tantangannya adalah rasa mengantuk yang luar biasa ya. Ngantuk nggak? Ngantuk ya. Ya. Ya, inilah salah satu tantangannya. Hari Jumat tengah hari ya. Enaknya ini dibawa tidur siang ini ya. Ada angin sepoi-sepoi, wah enak sekali. Oke ya, yang ngantuk silakan cuci muka dulu ya atau push up dulu atau lari-lari dulu di tempat boleh. Jangan diikutkan ya, yaitulah perjuangan belajar ya. Ngantuk, capek, lelah, letih, segala macam tuh harus dilewati. Ya, jangan dimanjakan badannya. Ya, tapi kalau memang letih untuk istirahat, ya istirahatlah. Ya, tapi kalau bisa diusahakan, ya tetap harus diperjuangkan. Ya. Kecuali semalam lembur, belum tidur Pak, saya pengen istirahat, ngantuk sekali. Ya, silakan tidur aja ya. Ya kan kalian punya hak sih ya. Ada 75% pertemuan sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester ya, 75%. Kalau lebih dari 75% ya boleh mengikuti, tapi kalau kurang otomatis disiakat dia terkunci. Tapi harapan saya 25%-nya jangan juga digunakan untuk bermalas-malasan, ya. Ya, artinya ketika 100% bisa dicapai, ya, kenapa harus 75%, kan gitu. Cuman 75% itu artinya ada toleransi 25% hal-hal yang tak terduga yang mungkin terjadi pada diri kita, ya, entah sakit, ataupun ada hal-hal urusan yang mendadak, genting, penting, gitu ya. Nah, tapi kalau memang tidak ada hal yang lain, tetap harus kita usahakan selalu hadir seperti itu. Baik, sudah berdoa tadi? Belum, kita berdoa dulu ya. Sebelum mulai aktivitas, setelah mulai aktivitas ya, kita harus ya libatkanlah sebagai mahasiswa yang sudah mengikuti kegiatan pendikar Untan berbasis Pancasila. Wah, gitu ya bunyinya ya. Ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan kita harus melibatkan Allah ya, melihatkan Tuhan kita dalam setiap aktivitas kita, termasuk dalam hal belajar menuntut ilmu ini. Nah, bagi seorang muslim ya, bagi saya sebagai seorang muslim yakin ya bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban dan bagian dari ibadah. Demikian juga sesuai dengan keyakinan kalian ya, bahwa belajar menuntut ilmu ini adalah bagian dari ibadah. Yang penting kita luruskan niat kita tadi ya. Bagaimana kita memaknai belajar ini? Bagaimana kita memulai meluruskan niat di awal untuk apa sebenarnya ini? Kalau hanya sekedar untuk datang mendengarkan kuliah ya, ya itu aja lah yang didapat. Selain capek, ilmu dapat ya, insya Allah ya. Ya, tapi tidak bernilai ibadah tadi, kan sayang sekali. Maka luruskan niat, maka tidak dapat semuanya. Ibadah dapat, nilainya dapat, ganjaran pahalanya dapat, ya ilmu dapat, nilai dapat, semua dapat kalau begitu. Dunia akhirat insya Allah dapat. Ya, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan ya praktikum biokimia farmasi ya. Mungkin pertemuan ini pertemuan yang ke-4 ya. 4 ya, nanti yang kelima akan saya posting berupa penugasan yang sebagaimana saya sampaikan kemarin ya, membuat peta konsep, nanti akan saya share instruksinya. Nah, nanti kurang lebih itu tujuannya adalah untuk merangkum ya seluruh topik
seluruh metode-metode yang udah kalian pelajari, baik itu karbohidrat, lipid, protein, dan seterusnya ya. Oke. Silahkan nanti kita akan lanjutkan ini dengan kelompok 3 dan kelompok 4 dari kelas A1 ya dan A2. Nah, sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang karbohidrat dan lipid ya. Nah, nanti dengan dosen selanjutnya, dengan Pak Bambang, dengan Pak Is juga, kalian akan mendalami lagi lah materi terkait dengan ini ya. Nah, nanti kalian akan dalami lagi, pelajari lagi dengan dosen, dua dosen berikutnya tentang materi yang sama topiknya ini ya. Mungkin nanti akan ada pendalaman-pendalaman materi lebih lanjut ya, sharing-sharing lebih lanjut dan sebagainya, sampai nanti kita praktikum di lab seperti itu. Kemudian lalu kita sudah membahas tentang karbohidrat dan metabolismenya ya, ada lipid. Nah, hari ini kita akan melihat tentang asam amino dan protein. Nah, di mana nanti diharapkan mahasiswa mampu mengisolasi kasein dari sampel susu, salah satu bentuk praktikumnya ya. Kemudian melakukan uji identifikasi asam-asam amino, protein dengan berbagai macam uji sederhana. Kemudian juga kita akan melihat ya pengaruh fisik terhadap protein, misalnya pengaruh pH dan sebagainya ya. Kemudian nanti saya harapkan kalian juga mencatat hal-hal yang penting dari presentasi temannya, mulai dari video sampai juga nanti jawaban pretest posttest dan sebagainya ya. Nah, apa itu pengertian dari protein ya? Nah, kita tahu protein punya fungsi dasar dalam kehidupan ini ya. Nah, bahkan ada selain zat pembangun, regulasi, dan dia juga sebagai cadangan energi yang terakhir juga ya, kalau misalnya karbohidrat dan lipid sudah habis termasuk cadangannya, maka proteinlah ini juga bisa menjadi cadangan energi, walaupun bukan untuk energi fungsi protein yang utama ya. Fungsi protein yang utama kan adalah zat pembangun, regulasi ya, regenerasi sel, bahkan informasi genetik gitu, DNA ya. Nah, itu adalah masuk ke dalam peran-peran dari protein ya, mengungkapkan informasi yang terkandung di dalam DNA. Karena protein juga mengendalikan dapat tidaknya serta waktu yang tepat untuk mengungkapkan informasi yang terkandung di dalam DNA. Nah, sintesis protein dan sebagainya lah. Nah, kemudian nanti kalian akan mengenal apa bedanya protein dengan asam amino. Kalian harus tahu ya, mana yang makromolekul, mana yang penyusunnya. Tentunya penyusun dari protein adalah asam amino. Kalau asam amino yang satu dengan asam amino yang lain terikat satu sama lain dengan ikatan yang kita sebut dengan ikatan peptida, maka dia akan membentuk protein yang merupakan heteropolimer ya. Nah, nanti kalian akan lihat bagaimana struktur asam amino harus diketahui. Ada satu gugus COOH, ada satu gugus NH2 ya. Dan dia juga memiliki rantai samping R. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dalam satu gugus ini protein bisa memiliki dua muatan ya. Maka kalian nanti akan mengenal ada zwitter ion ya. Nah, dari protein ini, dan dia bisa bermuatan positif ya, karena di situ ada COOH ya, bisa bisa kalau lepas COOH bisa jadi COO- ya, kalau hanya lepas, jadi dia bisa bermuatan negatif dalam kemudian dalam satu gugus yang sama juga, dalam satu struktur yang sama, asam amino itu bisa bermuatan positif gitu. Selain dia bermuatan negatif tadi, yaitu NH2-nya itu bisa mengikat satu hal lagi menjadi NH3+. Nah, oleh karena itu dalam satu struktur ini bisa terdapat dua muatan ya. Sehingga dia disebut zwitter ion tadi ya. Kemudian yang membedakan asam amino satu dengan yang lain adalah rantai sampingnya ya. Karena struktur gugus COOH dan NH2-nya kan sama. Oleh karena itu nanti ada asam amino 20 macam yang kalian kenal, ada esensial, non-esensial ya. Kemudian yang mana sih yang sebenarnya termasuk ikatan peptida? Nah, di video kalian saya yakin ada ilustrasi ya, yang mana ikatan peptida di petunjuk praktikum juga ada ya. Yaitu CONH itu ikatan peptida ya, yaitu gugus
gugus COOH-nya dari asam amino yang satu dengan gugus NH2 dari asam amino yang satunya lagi, ya, ketika dia berikatan, membentuk ikatan peptida dengan melepaskan H2O, ya, sebagai hasil sampingnya. Nah, kemudian yang penting juga adalah kalian nanti mengidentifikasi asam amino dan protein. Sebagaimana contoh sebelumnya, ya, karbohidrat, lipid, di asam amino protein juga ada identifikasi dengan uji yang sederhana, ya, uji BioRAT misalnya. Maka kalian harus ketahui uji BioRAT itu apa, ya. Tentunya untuk melihat, menguji protein secara umum, ya, karena dia melihat ada atau tidaknya ikatan peptida. Nah, walaupun nanti uji BioRAT ini bisa juga positif, intinya kalau dia memiliki ikatan peptida, maka dia bisa menunjukkan hasil yang positif. Nah, jadi uji BioRAT ini dapat dikatakan sebagai uji yang umum lah untuk mendeteksi adanya protein, ya. Saya yakin di SMA juga pernah, ya. Nanti juga selain tujuannya untuk apa, prinsipnya bagaimana sehingga dia bisa membentuk warna, harus kalian pahami juga bahwa ikatan peptida itu kan menyusun protein, ya, atau dan polipeptida. Maka dalam larutan yang bersuasana basa alkali, ya, dia akan berwarna lembayung, ya, atau ungu lah seperti itu, ya, bila direaksikan dengan reagen BioRAT. Reagen BioRAT itu mengandung Cu2+. Nah, kenapa dia bisa membentuk warna? Karena ada reaksi membentuk kompleks, ya, antara ikatan peptida dengan Cu2+. Maka nanti di pertanyaan sepertinya ada tuh di pretest posttest bagaimana reaksinya. Maka kalian munculkan reaksinya, ya, di situ ada ikatan kompleks. Nah, salah satu yang menyebabkan warna kan adalah karena terbentuknya ikatan kompleks, ya. Nah, dan sebagainya. Karena nanti penting untuk tugas yang kelima adalah membuat peta konsep, ya, mind mapping. Tujuannya agar apa? Agar semua metode yang kalian udah ketahui, protein, lipid, karbohidrat, tidak tertukar-tukar dan prinsipnya tahu gitu. Selain itu, saya sarankan juga, sudah ada saya posting kalau nggak salah di Google Classroom, ya, tentang analisis proximat, ya, di mana di dalamnya juga ada tambahan informasi analisis karbohidrat, lipid, dan protein. Ada kualitatif, ada kuantitatif, ya. Kalau nggak salah sudah ada tuh kemarin, ya, sebenarnya udah. Saya cek lagi, ya. Ya, udah ada, ya. Nah, nanti ada part 1, ada part 2. Silahkan nanti bisa disimak, dicatat hal-hal yang penting untuk tambahan informasi membuat peta konsep. Ya, sebagaimana ada temannya bertanya tadi, ya, apakah ada UTS atau tidak, Pak, untuk praktikum biokimia farmasi, ya. Jadi, saya sampaikan untuk praktikum, nah, ini tidak ada UTS khusus nanti yang akan saya berikan, ya. Karena penilaian praktikum biokimia sudah saya sampaikan di petunjuk praktikum itu, setidaknya ada 4 poin di situ. Yang pertama ada kehadiran dan aktivitas. Nah, hadir saja ada nilainya. Aktivitas juga dinilai, ya, keaktifannya dan sebagainya. Itu 20%. Nah, kemudian apa lagi? Nah, saya pakai headset dulu, ya. Oke, selesai, terdengar nggak? Suara saya terdengar? Ya, terdengar, Pak. Ya, ada suara-suara noise nggak tadi sebelumnya? Suara Gerindra, ya, Pak. Oh, Gerindra, Pak. Ya, jadi saya pakai ini, ya, biar nggak terlalu masuk. Tapi masuk nggak nih, masuk suaranya nanti, ya? Mudah-mudahan agak berkurang, ya. Oke. Apa lagi tadi? Apa tadi? Sampai mana tadi? Lupa saya. Pak. Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Perkenalkan, saya Pak Diana Siti dari Farmasi 19. Mau tanya, Pak, kan kita disuruh buat peta konsep, kan, Pak? Iya, peta konsepnya itu diketik atau ditulis tangan, Pak? Oh, ya, nanti saya posting setelah pertemuan hari ini, ya. Nanti di Google Classroom ada, ya. Baik, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya. Intinya peta konsep, kayak kalau namanya mind mapping, peta konsep, nanti kalian bisa searching artinya apa sih peta konsep. Wah, di googling aja, ya, peta konsep itu apa, ya, gitu. Peta konsep atau mind mapping, itu kan salah satu bentuk aja, ya. Nah, itu nanti akan saya posting, ya, informasinya. Kalau peta konsep itu, kalau kalian cari nih istilahnya, ya,
Nah, jadi ada bagan skematis ya, kalau bisa googling aja ya, atau ilustrasi grafis kan, yang mewakili apa hubungan yang bermakna antara konsep dengan konsep lain, sehingga dia bisa menjelaskan suatu pengertian konseptual ya, dalam konseptual seseorang dalam suatu rangkaian pernyataan. Nah, bisa digambarkan lah ya, jadi ada konsep-konsep yang dihubungkan di situ. Nah, ada skema, ada ilustrasi, makanya diminta dalam bentuk gambar. Atau seperti kalau kalian melihat peta, tentunya kan gambar. Satu gambar, kalian sudah bisa melihat seluruh dunia, kan ya? Ya kan? Nah, itu maksudnya peta konsep. Agar apa? Ketika ditunjuk Indonesia yang mana? Ini, bentuknya kayak gini. Tahu ya posisinya di mana. Nah, benua ini di mana? Negara ini di mana? Tahu. Itu peta konsep. Nah, demikian juga dalam ini, kenapa dibikin peta konsep? Agar lebih mudah, bentuknya skematis, tidak tulisan yang panjang, ya. Nah, bentuknya skema. Dan itu merupakan konsep yang dibuat dalam bentuk peta itu tadi, sehingga satu gambar itu bisa membantu untuk mengingat semua konsep atau banyak konsep yang sangat panjang tadi. Nah, nanti lihat aja contohnya, semuanya kreativitas ya. Jadi intinya nanti ada luarannya berupa gambar. Oke, bisa skema, ilustrasi, tabel atau apapun lah itu. Jadi ada, bisa digambarkan ya. Nanti kurang lebihnya praktikum biokimia farmasi, ada karbohidrat, lipid, protein. Nanti karbohidrat, lipid, protein masing-masing ada definisi sampai ke metode uji deteksinya dan sebagainya dan sebagainya. Metode uji deteksinya macam-macam ya, metode, kemudian masing-masing punya prinsip dan sebagainya kan dari metode itu, ya, sehingga kalian tidak tertukar-tukar dan bisa memahami makna dari masing-masing metode itu dan sebagainya lah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut tadi yang penilaian biokimia ya, praktikum biokimia. Ada kehadiran dan aktivitas 20%. Kemudian yang kedua ada pretest posttest ya. Nah, itu yang saya tugaskan juga untuk dijawab kan sudah ya. 20%. Kemudian ada membuat laporan ataupun jurnal, laporan sementara, laporan akhir, atau tugas terstruktur. Nah, itu 25%. Yang terakhir 35% responsi. Nah, responsi itu biasanya di akhir ya, ujian akhir lah. Nah, nanti itu responsinya kita laksanakan nanti saja ya. Di terakhir sekali kalau semua praktikum udah selesai nanti di akhir. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Jadi untuk UTS kita tidak ada ujian khusus untuk praktikum. Nah, tapi berupa tadi aja yang saya sampaikan di awal, berarti ujian responsinya belum, tapi kehadiran aktivitas sudah dinilai ya, tugas-tugas terstruktur, laporan berupa video, presentasi dan segala macam kan sudah dimulai ya. Kemudian pretest posttest sudah, berarti tinggal responsi hutangnya dengan saya ya. Kalau nanti kita kesempatan praktikum offline, berarti setelah itu aja nanti responsinya. Oke, jadi tidak ada UTS khusus. Nah, maka tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik ya. Seperti itu. Kemudian lanjut tadi, selain uji biuret untuk mengetahui adanya ikatan peptida ya, ada uji samtoproteat dalam protein itu. Nah, untuk mengidentifikasi apa? Asam amino yang strukturnya aromatik, cincin benzen. Nah, kayak gitu kan harus kalian ambil tuh poin-poin pentingnya. Santoproteat berarti kalau dia positif dengan uji itu, nanti dia terbentuk warna apa atau endapan apa gitu ya. Misalnya santoproteat kan endapan putih gitu ya. Nah, itu artinya dia mengidentifikasikan bahwa dalam sampel tersebut terdapat asam amino. Asam amino yang bagaimana? Khususnya kalau dia positif dengan uji santoproteat yang memiliki struktur aromatik. Berarti asam amino itu punya cincin benzen. Dari 20 asam amino, coba kalian lihat strukturnya masing-masing. Maka ada 3 asam amino yang punya struktur cincin benzen atau aromatik. Nah, tidak perlu saya sampaikan di sini, biar kalian penasaran mencari ya. Saya yakin di laporannya harusnya ada. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya dalam video mestinya ada tuh, harusnya ya. Kalau tidak ada, berarti kalian harus cari tahu. Harusnya dalam video ada tuh. Kalau uji santoproteat ya, untuk melihat adanya gugus struktur aromatik cincin benzen.
yang termasuk apa asam aminonya A, B, C, karena ada tiga tadi ya. Nah, ada lagi uji yang lain untuk mengetahui asam amino yang memiliki gugus S, belerang misalnya. Nah, jadi berbagai macam tuh uji identifikasi asam amino protein. Masing-masing uji ada kekhasannya gitu ya. Tapi metode yang umum tadi, biorepet. Dan lain sebagainya. Sepertinya di dalam modul ini hanya terbatas ya yang disampaikan nih. Hanya uji Santo ya, hanya uji biuret. Sebenarnya banyak uji-uji yang lain. Nah, karena kan untuk dilakukan di lab, kalau dilakukan semua khawatir waktunya ya. Jadi itu hanya perwakilan ya. Sebenarnya banyak metode uji yang lain. Silakan nanti kalian bisa tambahkan. Oke. Sebenarnya ada lagi uji yang lain, apa? Anhidrin. Ya, selain biuret, apa sih prinsipnya? Nanti dicari tahu, harusnya di video ada ya. Nanti kita lihat sama-sama. Kemudian uji apa lagi? Prinsipnya apa tuh anhidrin? Harusnya udah bisa dibedakan. Santo protein tadi udah diinformasikan ya, ada cincin aromatik pada asam amino kalau dia dinyatakan positif ya. Uji Milon. Apa prinsipnya uji Milon itu? Nah, bagaimana dia dikatakan positif? Harusnya ada. Pengendapan dengan logam, ya. Nah, kemudian pengendapan protein dengan larutan garam, konsentrasi yang tinggi. Kemudian belum lagi dia di pengaruh pH terhadap protein. Nah, sifat-sifatnya berarti itu ya. Nah, seperti itulah gambarannya. Nah, inti-inti ya yang harus di pelajari dan akan digiring oleh jawaban-jawaban pertanyaan tugas pendahuluan ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu menggiring sebenarnya agar kalian mencari lebih, mencari tahu lebih ya, apa sih sebenarnya yang dibahas di dalam praktikum ini. Belum lagi tadi pertanyaan suara saya terdengar, kayaknya putus tadi. Suara saya sampai di mana tadi kalian dengarnya? Lo bisa di feedback, suara saya masih terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Tadi sampai di mana ya? Kayaknya keputus dikit tadi tuh. Di uji terdengar Pak ya, sampai apa Milon, iya itu nanti terbentuk warna apa gitu Pak. Oh gitu, berarti ada beberapa detik tadi terpotong ya. Ya oke ya, jadi ya itu ya, beberapa macam uji harus tahu tujuannya, prinsipnya bagaimana sampai di reaksi warna positifnya menghasilkan warna atau endapan apa gitu ya. Nah, dan itu baru kualitatif. Nanti kalau bisa juga sebagai bonus ya, kalau kalian menambahkan metode kuantitatif, boleh kalian tambahkan di dalam peta konsep ya, kuantitatif berarti untuk menetapkan kadar. Silakan. Makin kreatif dan inovatif yang diberikan ya tentu nilainya akan berbeda ya. Oke, itu. Karena metode uji kan tidak hanya kualitatif, tapi dalam praktikum ini kualitatif kebanyakan. Ya, tapi kuantitatif silakan boleh ditambahkan sebagai bonus. Lanjut yang ke enzim, kita tahu enzim juga
penyusun ya, sebagian besar dari protein total dalam sel, dia punya peran penting dalam proses aktivitas biologi ya. Ya, kemudian tentunya dia bisa bekerja ya dengan membentuk suatu kompleks antara enzim dengan substratnya, bentuk produk kan seperti itu. Jadi dia sebagai biokatalisator ya enzim ini. Nah, tentunya enzim ini juga bekerja dengan cara menempel tadi itu, ada sisi aktifnya dari enzim ya, sehingga dia bisa mempercepat reaksi. Bagaimana caranya? Nah, berdasarkan mempercepat reaksi itu sebenarnya bisa dengan berbagai cara ya, salah satunya dengan pemanasan dan sebagainya ya. Nah, tapi masing-masing punya kelebihan dan kelemahan ya. Nah, kalau enzim, nah, dia bisa mempercepat reaksi itu dengan menurunkan energi aktivasi ya. Nah, sehingga kalau energi aktivasinya diturunkan, maka reaksi bisa berlangsung dengan cepat. Kemudian tentunya enzim ini untuk bekerja dia dipengaruhi oleh berbagai macam faktor gitu ya. Nah, suhu dan pH itu adalah salah satu saja yang bisa mempengaruhi kerja dari enzim ya. Ada faktor-faktor yang lain seperti konsentrasi substrat, enzim ya, termasuk juga inhibitor. Nah, itu karena inhibitor itu kan bisa menghambat kinerja enzim. Nanti kalau kalian belajar farmakologi, ada obat yang bekerja di enzim. Nah, ada obat yang menghambat kinerja enzim dan sebagainya ya. Berbagai macam lah nanti mekanisme kerja obat itu. Ada yang salah satunya di reseptor, ada juga yang di enzim dan sebagainya. Oke ya, dan di enzim ini juga ya terdapat berbagai macam langkah percobaan ya. Dari suhu dan pH akan dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap enzim. Apakah enzim menjadi aktif atau bahkan enzim menjadi inaktif? Berapa suhu optimum, berapa pH yang optimum untuk enzim bekerja? Nah, nanti sebenarnya dengan percobaan ini kalian akan mengetahui lah konsep-konsep tersebut. Nah, ada enzim yang bekerja pada pH tertentu. Ada enzim yang bekerja pada pH yang asam, rendah. Ada enzim yang bekerja di pH yang lebih tinggi atau basah. Ya, contohnya kalau yang bekerja di lambung, maka enzim tersebut optimumnya bekerja di pH yang asam. Ada enzim yang bekerja di usus, berarti enzim itu optimumnya di pH yang basah. Nah, nanti bisa kalian lihat itu. Ya, ada pH-pH tertentu terkait dengan enzim, dan itu juga ada di petunjuk praktikum ya, sekilas ada disampaikan. Dan silahkan juga saya mengingatkan kembali ya, untuk kalian membaca modul biokimia yang kalian sudah miliki. Ya, itu untuk mendukung materi UTS maupun materi UAS ya. Di dalamnya ada pertanyaan pemicu, ada contoh-contoh tugas ya. Nanti boleh kalian cicil untuk dikerjakan ya. Nah, dibaca. Dibaca ya materinya dari UTS sampai UAS itu, dari yang ada di buku modul itu mendukung teori dan juga praktikum tentunya ya. Jangan hanya disimpan aja bukunya, harus dibaca. Ya, semakin lecek sampai koyak berarti itu sering dibaca ya. Kalau masih mulus berarti belum pernah dibaca tuh. Itu pesan saya ya. Nah, nanti saat teori biokimia nanti saya akan minta pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ itu untuk dikumpulkan. Nanti saya akan beri pertanyaan pemicu ya. Nanti kita akan bahas langsung tanya jawab kan, itu akan lebih mudah, lebih interaktif gitu. Maka harus dibaca bukunya ya. Oke, kemudian saya berikan kesempatan kepada kelompok 3 ya, mungkin dari kelas A1 dulu, silakan untuk share screen menyampaikan videonya. Silakan. Izin share screen ya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu dari mata kuliah praktikum pengantar biokimia farmasi, yaitu Bapak Hadi Kurniawan MSc apoteker dan Bapak Iswahyudi SPEPRS PhD apoteker. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 kelas regular A A3 izinkanlah kami untuk mempresentasikan. Izin Pak, apakah videonya patah-patah Pak? Ya ya, agak patah-patah ya suaranya. Sebentar ya Pak. Izin share screen Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen apakah suaranya tadi terdengar, Pak? Ya, jelas, jelas. Baik, Pak. Akan saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu dari mata kuliah praktikum pengantar biokimia farmasi, yaitu Bapak Hadi Kurniawan MSc apoteker dan Bapak Iswahyudi SPEPRS PhD apoteker. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 kelas regular A A3 izinkanlah kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang asam amino dan protein. Pertama-tama, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu dengan saya sendiri, Wanda Urajil Fijatullah. Kemudian ada Betsy Yolanda Sinaga. Kemudian ada Nabila Ananda Putri, Siti Zahra Salsabila, Taskia Tunisa, Pasilia Pirma, Mia Alpina Hoiria, Amanda Yanasari Utami, Hansel Pebrian, dan yang terakhir yaitu Angga Wahyudi. Adapun tujuan melaksanakannya praktikum ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu melakukan isolasi kasein dari sampel susu. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan uji identifikasi asam-asam amino dan protein dengan macam uji sederhana. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menguasai pengaruh fisik terhadap protein, misalnya pengaruh pada pH. Yang pertama kita akan membahas tentang protein. Apa sih itu protein? Protein adalah senyawa organik kompleks yang mempunyai bobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang sulfur serta fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim. Jenis protein lain berperan dalam fungsi atau mekanis seperti misalnya protein yang membentuk batang dan sendi sitoskeleton. Protein adalah komponen yang terdapat di berbagai jaringan manusia, hewan, tanaman,
dan di dalam sel-sel mikroorganisme. Protein adalah molekul organik yang terbanyak di dalam sel. Lebih dari 50% berat kering sel terdiri atas protein. Adapun unit dasar penyusun protein adalah asam amino. Asam amino adalah senyawa organik yang mengandung gugus amino NH2, sebuah gugus asam karboksilat COOH, dan salah satu gugus lainnya. Terutama dari 20 senyawa yang memiliki rumus dasar NH2CHRCOOH dan dihubungkan bersama oleh ikatan peptida. Dengan kata lain, protein tersusun atas asam amino yang saling berikatan. Berikut adalah struktur asam amino alfa selengkapnya. Yang pertama, atom C alfa. Dinamakan alfa karena letaknya bersebelahan dengan gugus karboksil atau asam. Atom H terikat dengan atom C alfa. Gugus karboksil terikat dengan atom C alfa. Gugus amino terikat dengan atom C alfa. Dan yang terakhir, gugus R terikat dengan atom C alfa. Selanjutnya adalah struktur protein. Struktur protein adalah susunan tiga dimensi atom-atom dalam molekul protein, yang merupakan rantai asam amino. Untuk menjalankan fungsi biologinya, protein melipat menjadi satu atau lebih struktur tiga dimensi yang dipengaruhi oleh sejumlah interaksi non-kovalen. Struktur protein berkisar dari ukuran puluhan hingga ribuan asam amino. Berdasarkan besarnya, protein termasuk ke dalam nanopartikel. Sejumlah protein juga dapat berkumpul menjadi struktur yang besar, misalnya mikrofilamen yang terdiri dari ribuan molekul protein yang disebut aktin. Berikut adalah gambar dari struktur protein. Struktur protein terdiri dari beberapa komponen, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Struktur primer merupakan struktur sederhana dengan urutan asam amino linear seperti huruf pada linear rantai polipeptida dan tidak mengalami percabangan. Struktur sekunder merupakan struktur alpha helix dan lembaran berlipat berupa struktur sekunder. Lembaran berlipat yaitu bentuk bukan helix tetapi rantai sejajar. Yang ketiga yaitu struktur tersier, merupakan struktur tersier protein, lipatan keseluruhan rantai polipeptida yang membentuk tiga dimensi tertentu. Seperti contohnya, struktur tersier enzim padat berbentuk globular. Struktur kuartener termasuk derajat persekutuan unit-unit protein yang terdiri dari beberapa polipeptida. Selanjutnya adalah manfaat protein. Adapun manfaat dari protein ada sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber energi. Protein merupakan salah satu sumber energi yang penting bagi tubuh selain lemak dan karbohidrat. Yang kedua, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Selanjutnya, membentuk antibodi, membentuk enzim dan hormon, diperlukan dalam pembentukan tulang, otot tulang, kulit, dan darah. Selanjutnya, membangun dan memperkuat, memperbaiki atau mengganti jaringan tubuh. Dan yang terakhir yaitu membantu tubuh merasa kenyang lebih lama. Asam amino. Asam amino merupakan salah satu zat yang penting dibutuhkan oleh tubuh. Berperan untuk membuat protein guna membantu tubuh memperbaiki jaringan tubuh, menghancurkan makanan, tumbuh, bagi sumber energi tubuh, dan juga dapat melakukan banyak fungsi tubuh lain. Pembagian jenis asam amino yang paling dikenal adalah berdasarkan segi pembentukannya atau fungsi biologisnya, yaitu asam amino non-esensial dan asam amino esensial. Yang pertama, asam amino esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, melainkan harus diproduksi dari makanan. Makanan sumber asam amino esensial perlu dikonsumsi secara rutin dalam jumlah yang cukup besar agar kebutuhan tubuh akan nutrisi ini bisa terpenuhi. Selanjutnya adalah asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial adalah jenis asam amino yang bisa disintesis di dalam tubuh melalui proses transaminasi. Transaminasi merupakan reaksi kimia yang transfer sebuah gugus asam amino ke asam keton untuk membentuk asam amino baru. Berikut adalah nama-nama asam amino non-esensial. Yang pertama, glisin, alanin, serin, tirosin, sistein, sistin, prolin, hidroksiprolin,
asam aspartat, dan yang terakhir yaitu asam glutamat. Adapun sumber dari protein esensial yaitu isoleusin. Isoleusin merupakan BCAA atau branched chain amino acid yang paling banyak membangun otot. Asam amino ini juga memiliki peran penting dalam mengatur kadar energi dalam tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, serta memproduksi hemoglobin. Anda bisa mendapatkan isoleusin dari daging sapi. Selain itu, dari telur, susu, dan produk olahan susu seperti keju dan yogurt juga bisa menjadi sumber isoleusin untuk Anda konsumsi sehari-hari. Selanjutnya, ada lisin. Lisin memainkan peran penting dalam produksi berbagai protein membentuk jaringan tubuh, hormon, enzim, dan antibodi. Mengonsumsi asam amino esensial ini dalam jumlah yang cukup dapat meningkatkan daya tahan tubuh, serta menjaga agar hormon dan enzim di dalam tubuh dapat bekerja dengan baik. Ikan dan telur merupakan makanan yang mengandung cukup banyak lisin. Selain itu, Anda juga dapat bisa menggunakan lisin dari daging sapi, daging ayam, makanan laut, susu, dan produk olahan susu. Selanjutnya, leusin. Asam amino esensial yang satu ini memiliki banyak peran penting dalam tubuh. Mulai dari membentuk proses penyembuhan luka, memproduksi hormon pertumbuhan, meningkatkan kekuatan otot, serta mengatur kadar gula darah. Ikan salmon termasuk dalam makanan yang tinggi akan kandungan leusin. Sumber leusin lainnya yang bisa Anda konsumsi adalah buncis, telur, kedelai, dan kacang-kacangan. Selanjutnya, valin. Mirip seperti leusin, valin juga memiliki peran penting dalam merangsang hormon pertumbuhan dan memperbaiki kerusakan otot. Selain itu, valin juga berperan dalam menyuplai energi bagi tubuh. Salah satu makanan dengan kadar valin yang tinggi adalah putih telur. Selain itu, valin juga bisa didapatkan dari susu dan produk olahan susu seperti keju dan yogurt, meski jumlahnya tidak sebanyak pada telur. Treonin. Jenis asam amino esensial ini memiliki fungsi penting dalam menjaga kesehatan jantung dan hati, serta meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh dan sistem saraf pusat. Makanan yang kaya akan treonin adalah bayam dan selada air mentah. Pilihan lainnya adalah ikan tuna, ikan nila, putih telur, kalkun, dan kedelai. Histidin. Histidin merupakan jenis asam amino esensial yang penting bagi anak-anak. Hal ini karena histidin memiliki peran dalam perkembangan serta pemeliharaan berbagai jaringan tubuh, termasuk jaringan saraf. Ikan kod, daging ayam, kalkun, dan kacang merah merupakan jenis-jenis makanan yang banyak mengandung histidin. Methionine. Asam amino esensial ini lebih berperan dalam metabolisme dan detoksifikasi di dalam tubuh. Tak hanya itu, methionine juga dapat membantu tubuh untuk menyerap mineral zinc dan selenium dari makanan. Anda bisa mendapatkan banyak methionine dari tubuh dari putih telur. Selain itu, ikan dan daging juga mengandung cukup banyak methionine. Fenilalanin berperan penting dalam pembentukan asam amino lain yang juga dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh juga akan mengubah asam amino esensial ini menjadi tirosin dan dopamin, yang penting bagi fungsi otak. Asam amino esensial jenis fenilalanin paling banyak ditemukan pada makanan sumber protein nabati, seperti biji-bijian dan kacang-kacangan. Selain itu, produk hewani seperti daging sapi, makanan laut, dan telur juga dikenal tinggi fenilalanin. Ada triptofan. Triptofan di dalam tubuh digunakan untuk membuat hormon serotonin, yaitu hormon yang mengatur nafsu makan, tidur, suasana hati, dan rasa nyeri. Daging ayam dan kalkun merupakan jenis makanan yang mengandung cukup banyak triptofan. Ikan, tahu, coklat, kedelai, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Selanjutnya ada ciri molekul protein. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu berat molekulnya besar hingga mencapai ribuan bahkan jutaan sehingga merupakan suatu makromolekul. Yang kedua, umumnya terdiri dari 20 macam asam amino. Asam amino tersebut berikatan secara kovalen dengan yang lainnya dalam variasi urutan yang bermacam-macam, membentuk suatu rantai polipeptida. Ada ikatan kimia lainnya mengakibatkan terbentuknya lengkungan-lengkungan
Rantai polipeptida menjadi struktur tiga dimensi protein. Sebagai contohnya, yaitu ikatan hidrogen dan ikatan ion. Struktur tidak stabil terhadap beberapa faktor, antara lain yaitu pH, radiasi, temperatur, dan pelarut organik. Selanjutnya yaitu mekanisme uji protein. Adapun yang dilakukan dalam mekanisme uji protein ini ialah dengan uji biorate, stop rate, dan salting out. Yang pertama, uji biorate. Adapun tujuan dari uji biorate ini adalah memperlihatkan ada atau tidaknya protein pada sampel dengan cara penggunaan larutan CuSO4 yang bereaksi dengan ikatan peptida dari protein. Alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu Becker glass, pipet tetes, pipet volume, tabung reaksi, dan rak tabung reaksi. Bahan yang digunakan yaitu Aquades CuSO4 0,1%, NaOH 10%, dan yang terakhir yaitu tepung kacang hijau. Cara kerjanya yaitu dibuat larutan sampel 2% dengan melarutkan tepung kacang hijau ke dalam Becker glass menggunakan pelarut Aquades. Yang kedua, dipipet 1 ml larutan sampel dengan memasukkan ke dalam tabung reaksi. Yang ketiga, dipipet larutan 10% NaOH sebanyak 1 ml dengan memasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan sampel. Yang keempat, dipipet larutan CuSO4 1% sebanyak 1 ml dengan memasukkan ke dalam tabung reaksi. Dan yang terakhir yaitu amati perubahan warna yang terjadi. Pembahasannya, dalam praktikum terdapat tahap di mana larutan ditetesi dengan larutan NaOH. Larutan NaOH ditambahkan untuk membasahkan sampel. Tujuan membasahkan sampel tersebut tidak lain supaya reaksi yang terbentuk antara CuSO4 dengan protein yang terdapat dalam sampel dapat terjadi lebih cepat. Setelah penambahan CuSO4, larutan terlihat berwarna biru ungu yang mengartikan larutan positif memiliki protein di dalamnya, menurut dari Fitri Yasti. Selanjutnya, uji stop rate. Adapun tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi protein yang memiliki asam amino dengan struktur aromatik atau cincin benzen. Alat yang digunakan yang pertama itu gelas ukur, pipet tetes, gelas arloji, pengaduk, penangas air, indikator pH, timbangan analitik, pipet ukur dan foam, dan yang terakhir yaitu tabung reaksi. Bahan yang digunakan yaitu HNO3 pekat, kasein, dan albumin. Adapun cara kerja dalam melakukan praktikum ini yaitu dimasukkan albumin dan kasein tersebut ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, ditambahkan HNO3 pekat 1 ml. Yang ketiga, dipanaskan hingga berwarna kuning. Yang keempat, didinginkan dengan air keran. Dan yang terakhir yaitu ditambahkan tetes demi tetes. Hasil dari praktikum Santoprid yaitu hasil plus, yaitu hasil positif jika setelah dicampur HNO3 terbentuk endapan putih yang dapat berubah menjadi kuning atau jingga jika dipanaskan. Ya, selanjutnya uji salting out. Tujuannya memperlihatkan bahwa sebagai makromolekul yang larut dalam bentuk larutan koloid, protein dapat dipisahkan satu dari yang lain dengan menggunakan larutan garam divalen konsentrasi tinggi. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu pipet tetes, tabung reaksi, selanjutnya bahan yang digunakan ada albumin 3%, buffer asetat pH 4,61, HCl 0,1 mili, dan NaOH 0,1. Cara kerjanya yaitu jenuhkan masing-masing 5 mili larutan kasein 3% dan albumin telur sebanyak 1 banding 5 dengan amonium sulfat. Pertama-tama, tambahkan sedikit garam amonium sulfat ke dalam larutan protein, kemudian aduk hingga melarut. Tambahkan lagi sedikit amonium sulfat dan aduk lagi. Lakukan terus-menerus sehingga garam tidak akan larut lagi. Setelah itu, larutan jenuh, saring, dan uji kelarutan endapan di dalam air. Dan yang terakhir yaitu uji endapan dengan reagen milon dan uji larutan filtrat dengan reagen biorat.
Adapun hasil dari praktikum ini yaitu hasil dari albumin endapan yang diuji dengan milon menghasilkan endapan yang larut. Sedangkan pada kasein yang dilarutkan dalam milon juga larut dan tidak terjadi perubahan warna. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silahkan ya teman-teman yang lain untuk mencatat hal-hal yang penting. Dan kalau kita lihat tadi di hasil yang disampaikan di percobaan ini, hanya ada ujinya tidak semuanya, ada santoprotiat sama uji biuret ya. Nah, karena memang yang dilakukan di lab saat itu ya hanya dua itu ya, karena keterbatasan bahan. Namun nanti dalam peta konsep, selain dua uji itu tentunya uji-uji yang lain banyak ya, demikian juga praktikum-praktikum karbohidrat ya, kan banyak uji-uji yang lain. Nah, seperti apa tadi di sini yang belum termasuk, ada uji milon ya dan sebagainya, banyaklah uji-uji yang lain baik kuali maupun kuantitatif ya. Baik ya, untuk sebelum kita melihat jawaban pretest post test, nah coba ditampilkan kelompok 3 kelas A2 ya. Untuk pertanyaan pretest post test nanti silahkan kelas A1 ataupun kelas A2 dirembukan siapa yang mau mewakili dari kelompok 3 ya. Silakan. Silakan ditampilkan dari kelompok A2. Kelompok 3 kelas A2 ya. Pak, mohon maaf Pak. Untuk kelas sekarang tuh hanya A3, Pak. Sorry. A3 maksud saya. Sorry, bukan kelas A1 A2, A3 ya. Ya. Berarti satu kelompok saja ya, kalau kelas A3 enggak ada dua ya. Oke, berarti selanjutnya langsung ditampilkan jawabannya ya, langsung ditampilkan jawabannya dari pertanyaan pendahuluan, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam tabel dan juga pertanyaan pretest post test terkait dengan judul percobaan itu ya. Silakan. Oke, terima kasih ya atas koreksinya. Boleh, siapa yang mewakili atas nama siapa? Oke, baik Pak. Sebelumnya, selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 3 akan membacakan jawaban dari topik 3 tersebut. Bisa di zoom. Nah, untuk tugas pendahuluan yang pertama, apa yang diketahui tentang protein dan fungsinya bagi tubuh dan bagaimana dampak jika kelebihan maupun kekurangan protein. Nah, protein adalah komponen yang terdapat di berbagai jaringan manusia, hewan, tanaman, dan di dalam sel-sel mikroorganisme. Protein adalah molekul organik yang terbanyak di dalam sel, dengan jumlah lebih dari 50% berat kering sel terdiri atas protein. Selain itu, protein adalah biomolekul yang sesungguhnya, karena senyawa ini yang menjalankan berbagai fungsi dasar kehidupan. Antara lain, protein memiliki fungsi sebagai arsitektur sel, sebagai katalis, pengendali metabolisme, atau menjalankan berbagai proses metabolisme dalam berbentuk enzim, proses kontraktil. Protein berkontraksi melakukan gerak senyawa yang penting dalam sistem imun dan regenerasi sel.
Nah, kelebihan protein sendiri dapat mengganggu metabolisme yang berada di dalam hati. Kemudian, memperberat kerja hati dan ginjal untuk membuang nitrogen pada metabolisme asam amino atau deaminasi. Kerja ginjal terganggu karena bertugas membuang hasil metabolisme protein yang tidak terpakai. Jika kadar protein terlalu tinggi akan menyebabkan kurangnya kalsium dan menyebabkan osteoporosis. Sulit buang air besar. Kemudian protein merupakan makanan pembentuk asam. Kelebihan asupan protein akan meningkatkan kadar keasaman tubuh, khususnya keasaman pada darah dan jaringan. Kondisi ini disebut asidosis, yang ditandai dengan gangguan pencernaan seperti kembung, sakit maag, sembelit. Hal tersebut merupakan gejala awal dari asidosis. Nah, kekurangan protein juga tidak baik bagi tubuh. Kekurangan protein dapat menyebabkan penyusutan jaringan otot, edema, jenuk denyut jantung yang menjadi lemah, kwashiorkor, mata cekung, daya otak lemah, dan jika kekurangan protein diiringi kekurangan kalori menyebabkan penyakit marasimus. Lanjut. Nah, yang kedua, terangkan parameter apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengisolasi suatu protein agar protein tidak terdenaturasi. Nah, yang pertama, perlu kita ketahui terlebih dahulu, denaturasi dapat diartikan suatu perubahan atau modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier, dan kuaternir terhadap molekul protein. Tanpa terjadinya pemecahan ikatan-ikatan kovalen, denaturasi dapat pula diartikan suatu proses terpecahnya ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, ikatan garam, dan terbukanya lipatan molekul. Nah, pemekaran atau pengembangan lipatan molekul protein yang terdenaturasi akan membuka gugus reaktif yang ada pada rantai polipeptida. Selanjutnya, yang akan terjadi adalah pengikatan kembali pada gugus reaktif yang sama atau berdekatan. Bila unit ikatan yang terbentuk cukup banyak sehingga protein tidak lagi terdispersi sebagai suatu koloid, maka protein tersebut mengalami koagulasi. Apabila ikatan-ikatan pada gugus reaktif protein tersebut menahan seluruh cairan, akan terbentuklah gel. Sedangkan bila cairan terpisah dari protein yang terkoagulasi tersebut, protein akan mengendap. Protein yang terdenaturasi berkurang kelarutannya. Lapisan molekul protein bagian dalam yang bersifat hidrofobik berbalik keluar, sedangkan bagian luar yang bersifat hidrofil terlipat ke dalam pelipatan atau pembalikan. Terjadi khususnya bila larutan protein telah mendekati pH isoelektrik dan akhirnya protein akan mengumpal dan mengendap. Viskositas akan bertambah karena molekul mengembang dan menjadi asimetrik. Demikian juga sudut putaran optik larutan protein akan meningkat. Enzim-enzim dan gugus prostetiknya terdiri dari protein akan kehilangan aktivitas sehingga tidak berfungsi lagi sebagai suatu enzim yang aktif. Nah, soal nomor 3, jelaskan tahapan dalam purifikasi protein untuk memperoleh protein dalam jumlah dan kemurnian yang cukup. Yang pertama, tahapannya, tujuan utama dari purifikasi sendiri adalah memurnikan protein adalah untuk mengisolasi, mendapatkan konsentrasi dan stabilitas protein sesuai dengan tujuan pemurnian target. Nah, fase purifikasi intermediate bertujuan untuk membuang sebagian pengotor, misalnya protein lain, asam nukleat, endotoksin, dan virus. Fase terakhirnya bertujuan untuk mendapatkan kemurnian tinggi, menyingkirkan semua pengotor atau senyawa yang berhubungan dengan protein target. Yang keempat, jelaskan bahwa protein bersifat poliampolit. Molekul protein mempunyai gugus amino yaitu NH dan juga gugus karboksil yaitu COH pada ujung rantainya. Hal ini menyebabkan protein mempunyai banyak muatan polielektrolit dan bersifat amfoter yaitu dapat bereaksi dengan asam dan basa. Pada larutan, asam atau pH rendah gugus amino pada protein akan bereaksi dengan ion H+ hingga protein bermuatan positif.
Bila kondisi ini dilakukan elektroforesis, molekul protein akan bergerak ke arah katoda. Sebaliknya, pada larutan basa atau pH tinggi, gugus karboksil bereaksi dengan ion OH-, sehingga protein bermuatan negatif. Bila pada kondisi ini dilakukan elektroforesis, molekul protein akan bergerak ke arah anoda. Adanya muatan pada molekul protein menyebabkan protein bergerak di bawah pengaruh medan listrik. Nah, yang keempat, yang kelima, jelaskan struktur asam amino dan sifat-sifatnya. Nah, bisa dilihat itu ada atom C alpha, atau dikenal juga dengan karbon asimetrik. Nah, dia di karbon tersebut mengikat COH, kemudian mengikat H, dan juga gugus amina yaitu NH2, dan juga mengikat rantai sampingnya. Nah, atom C pusat tersebut dinamakan C alpha sesuai dengan penamaan senyawa gugus karboksil, yaitu atom C berikatan langsung dengan gugus karboksil. Oleh karena gugus amina juga terikat di atom C alpha tersebut, senyawa tersebut merupakan asam alpha amino. Asam amino biasanya diklasifikasikan berdasarkan sifat kimia rantai samping tersebut menjadi 4 kelompok. Rantai samping dapat membuat asam amino bersifat asam lemah, basa lemah, hidrofilik jika polar, dan hidrofobik jika nonpolar. Nah, gambarkan struktur senyawa kompleks antara Cu2+ dengan rantai peptida. Nah, bisa dilihat di layar itu adalah reaksinya. Maka suatu protein direaksikan dengan Cu2+. Nah, begitu reaksinya. Lanjut, mengapa logam dapat mengendapkan protein? Nah, perlu diketahui semua protein yang ditambahkan dengan senyawa logam yaitu PB, PB asetat atau timbal asetat, dan juga HGCl mengalami pengendapan. Reaksi yang terjadi antara garam logam berat akan mengakibatkan terbentuknya garam protein logam yang tidak larut. Protein yang tercampur oleh senyawa logam berat akan terdenaturasi. Hal ini terjadi pada albumin yang terkoagulasi setelah ditambahkan HGCl dan PB asetat. Senyawa-senyawa logam tersebut akan memutuskan jembatan garam dan berikatan dengan protein membentuk endapan logam proteinat. Nah, yang ke-8, apa yang dimaksud dengan salting in dan salting out? Nah, salting in sendiri adalah peristiwa adanya zat terlarut yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam pelarut menjadi lebih besar. Sedangkan salting out adalah peristiwa adanya zat terlarut yang memiliki kelarutan lebih besar dibanding zat utama sehingga terbentuk endapan. Prinsip dari salting in dan salting out sendiri adalah dalam air murni, protein sendiri sukar larut. Maka dari itu dilakukan penambahan garam agar kelarutan protein dapat meningkat. Nah, proses penambahan tersebut dikenal dengan salting in. Hal ini disebabkan oleh ion anorganik yang terhidrasi sempurna akan mengikat permukaan protein dan mencegah penggabungan atau agregasi molekul protein. Apabila konsentrasi garam ditingkatkan terus, maka kelarutan protein akan turun pada konsentrasi garam yang lebih tinggi. Protein akan mengendap, kemudian kelarutan suatu protein bergantung pada konsentrasi garam yang larut. Konsentrasi garam ini diperlukan untuk menimbulkan efek salting out pada pemurnian enzim. Salting out adalah fenomena pengendapan protein akibat adanya kelebihan garam. Nah, yang ke-9, unsur kimia apa saja yang biasa ada di dalam protein tapi tidak ada di dalam lipid dan karbohidrat? Nah, protein memiliki gugus NH2, yaitu gugus amonia dan nitrogen. Lalu yang ke-10, jelaskan apa yang dimaksud dengan denaturasi protein. Denaturasi dapat diartikan suatu perubahan atau modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier, kuaternier terhadap molekul protein, tanpa terjadinya pemecahan ikatan-ikatan kovalen. Denaturasi dapat pula diartikan suatu proses terpecahnya ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, ikatan garam, dan terbentuknya lipatan molekul.
Yang ke-11, jelaskan 4 faktor yang dapat menyebabkan protein terdenaturasi. Nah, yang pertama adalah panas. Ketika protein dipanaskan secara bertahap di atas suhu kritis, protein akan mengalami transisi dari keadaan asti ke terdenaturasi. Mekanisme suhu menginduksi denaturasi protein cukup kompleks dan menyebabkan destabilisasi interaksi non-kovalen di dalam protein. Ikatan hidrogen, interaksi elektrostatik, dan gaya van der Waals bersifat eksotermis sehingga mengalami destabilisasi pada suhu tinggi dan mengalami stabilisasi pada suhu rendah. Sebaliknya, interaksi hidrofobik bersifat endotermis sehingga mengalami destabilisasi pada suhu rendah dan melatih stabilisasi pada suhu tinggi. Ikatan hidrogen antar ikatan peptida kebanyakan terkubur di dalam bagian struktur protein sehingga tetap stabil pada berbagai kisaran suhu. Kan tetapi stabilitas interaksi hidrofobik tidak dapat meningkat secara tajam dengan meningkatnya suhu. Hal tersebut disebabkan setelah lewat suhu tertentu struktur air secara bertahap pecah dan menyebabkan denaturasi interaksi hidrofobik. Nah, yang kedua adalah tekanan. Denaturasi akibat tekanan terjadi pada suhu 25 derajat Celcius jika tekanan yang diberikan cukup tinggi. Kebanyakan protein mengalami denaturasi pada tekanan 1-12 kar. Tekanan dapat menyebabkan denaturasi protein karena protein bersifat fleksibel dan dikompresi. Adapun yang ketiga adalah pengadukan. Pengadukan mekanik dengan kecepatan tinggi seperti pengocokan, pergulanan, dan pembuahan menyebabkan protein terdenaturasi. Banyak protein yang terdenaturasi mengalami presipitasi ketika tidak diaduk intensif. Denaturasi terjadi akibat inkorporasi udur dan absorpsi molekul protein ke dalam antar muka udara dan cairan. Lanjut. Nah, yang keempat adalah pH. Nah, protein bersifat lebih stabil pada pH di titik isoelektrik dibanding pH lain. Pada pH netral, kebanyakan protein bermuatan negatif dan hanya sedikit yang bermuatan positif. Rendahnya gaya tolak elektrostatik dibanding interaksi yang lain menyebabkan kebanyakan protein bersifat stabil pada pH mendekati netral pada pH sekruennya. Kemudian gaya tolak elektrostatik dalam molekul protein yang disebabkan bermuatan tinggi mengakibatkan struktur protein membengkak dan terbuka. Lanjut nomor 12, jelaskan mengapa garam amonium sulfat dapat digunakan untuk pemurnian protein. Nah, garam amonium sulfat sendiri, khususnya amonium sulfat, berpengaruh terhadap protein yang terendapkan selama pemurnian. Ion-ion garam amonium sulfat akan berkompetisi dengan protein untuk menarik molekul air. Ion-ion garam memiliki kelarutan yang lebih besar dibanding protein, sehingga ion garam akan menarik molekul air dari protein enzim. Yang ke-13, sebutkan contoh enzim yang berperan dalam metabolisme protein dan jelaskan bagaimana cara enzim tersebut memetabolisme protein. Nah, yang pertama adalah glutamat dehidrogenase, pembentukan asam glutamat. Yang kedua adalah transferase, yaitu transfer NH2. Yang ketiga, asam amino oksidase, yaitu pembentukan asam keton plus NH3. Yang keempat, deaminase, pembentukan senyawa hidroksida plus NH3. Yang kelima adalah dekarboksilase, pembentukan senyawa amina tambah karbon dioksida. Yang 14, berikan contoh bubuk deterjen di pasaran yang menggunakan protease. Jelaskan mekanisme serin protease. Nah, contoh deterjennya adalah biodeterjen. Protease sendiri adalah salah satu enzim komersial yang telah ditemukan secara luas aplikasinya dalam berbagai bidang industri, mulai dari pengolahan kulit, industri deterjen, pembuatan las roti, pengempukan daging, sampai pada pembuatan bir. Protease berperan sebagai biodeterjen yang dapat berdiri sendiri tanpa menggunakan bahan kimia tambalian. Enzim protease berfungsi untuk menghidrolisa
noda protein pada pakaian sehingga kotoran yang mengandung protein seperti darah, lendir, keringat, dan sebagainya mudah tercuci. Lanjut. Nah, protease alkali ini digunakan aditif pada deterjen karena kemampuan yang bersifat biodegradable dan dapat meningkatkan kerja dari deterjen secara umum. Protease alkali adalah enzim yang berperan dalam mendegradasi kotoran yang bersifat protein. Penggunaan enzim protease alkali akan menghasilkan deterjen ramah lingkungan yang diharapkan dapat digunakan masyarakat luas sebagai wujud kesadaran dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang menjadikan bagian dari lingkungan tempat tinggal dan kehidupan manusia. Yang ke-15, jelaskan apa yang harus Anda lakukan untuk pelunakan daging yang bersifat liat. Kenapa daging bersifat liat? Nah, daging sendiri perlu diketahui adalah kumpulan dari jaringan-jaringan otot dan ikat yang terdiri atas protein-protein. Protein itu sendiri merupakan gabungan dari banyak asam amino dihubungkan bersama dalam rantai peptida untuk membuat molekul yang lebih besar. Dua faktor utama yang mempengaruhi keempukan daging yaitu integritas miofibril atau efek actomyosin dan kuat lemahnya jaringan ikat. Lalu bagaimana daging bisa menjadi lebih empuk? Caranya ikatan-ikatan dalam protein ini harus diputus supaya molekul menjadi lebih sederhana lagi. Di sini kita memerlukan enzim pemecah ikatan peptida yaitu enzim protease. Nah, berikut ini adalah bahasan pangan segar yang sebagai sumber protease yang dapat mengempukkan daging. Tidak hanya mengempukkan, bahkan dapat memberikan rasa yang khas atau rasa tambahan dan bersinergi kepada daging ini yang dapat meningkatkan palatabilitasnya. Nah, yang pertama, yang paling kita sering jumpai adalah daun pepaya. Daun pepaya ini harus dihancurkan dulu sedikit untuk melukai jaringannya dengan harapan enzim papain dapat keluar dari jaringannya. Daun yang sudah sedikit dihancurkan, dibalutkan pada daging dan ditunggu selama beberapa menit. Enzim tersebut akan meresap ke dalam daging dan akan memutuskan ikatan-ikatan peptida yang bisa diputusnya. Setiap enzim memiliki sifat khusus dan bekerja secara spesifik, maka ia akan memutus ikatan tertentu yang ia kenali. Tidak hanya bagian daunnya saja, bisa juga mengempukkan daging. Bagian kulit buah pepaya pun masih mengandung enzim papain dan tentu saja masih dapat digunakan. Caranya sama saja seperti daun pepaya tadi. Yang kedua adalah buah nanas. Bagian nanas yang mengandung enzim protease adalah buah, kulit buah, bonggol buah, dan daun. Namun agar rasa daging tetap nikmat, biasa kita gunakan adalah bagian buah atau bonggolnya. Ambil buah atau bonggol tersebut, kemudian kita parut dan blender. Daging tidak perlu dicuci terlebih dahulu. Daging cukup direndam dalam keadaan hancur buah tersebut. Biarkan hingga beberapa menit sebelum daging kemudian dimasak lebih lanjut. Enzim protease yang terkandung di dalam buah nanas adalah bromelain. Sama halnya seperti papain, bromelain juga akan memutus ikatan peptida tertentu. Akan dilanjutkan teman saya. Oke, selanjutnya ini ada tabel hasil percobaan yang berada di halaman 38. Terlihat di sini pada tabel bagian paling atasnya ya, dia ini menuliskan bobot kasein hasil isolasi. Nah, menurut salah satu referensi kami, bobot B per B itu didapatkan 21,25. Ini didapat dari hasil bobot akhir dibagikan bobot awal dikalikan dengan 100. Perlu diketahui di sini ada sedikit error ya. Seharusnya itu yang di bagian atas bobot akhirnya itu bukan 2125 mg melainkan 212,5 mg. Nah, jadi kalau misalnya kita udah tahu kalau misalnya bobot akhirnya itu 212,5 mg, kita bagikan dengan bobot awalnya itu 1000 mg dikalikan dengan 100, maka didapatkanlah hasilnya 21,25%. Selanjutnya ada bobot B per V. Bobot B per V-nya sama ya, atasnya itu pakai bobot akhir, namun di bawahnya itu tidak menggunakan bobot awal, melainkan menggunakan volume awal. Di sini volume awalnya itu adalah 2,5 liter atau 2.500 ml. Dan ketika kita melakukan perhitungan matematika dengan rumus yang sudah dituliskan di sana, ingat ya, itu 212,5 bukan 2.125 mg, maka didapatkan hasilnya itu 8,5%. Nah, kesimpulannya,
Proses isolasi pasien susu dimulai dengan melarutkan susu dan memanaskannya pada suhu 40 derajat Celcius. Penambahan buffer asam asetat akan mendapatkan endapan yang kemudian endapan ini akan dibilas dan didapatkan hasilnya dari bobot hasil isolasi yaitu 3149,6 mg atau bobot persennya itu adalah 21,25 dan bobot per volumenya itu adalah 8,5. Nah, pertanyaannya. Yang pertama, mengapa sih pemanasan dilakukan pada suhu 40 derajat Celcius? Itu dikarenakan suhu 40 derajat Celcius adalah suhu optimum karena jika di bawah suhu 40 derajat Celcius kan protein itu tidak aktif. Sedangkan kalau misalnya di atas suhu 40 derajat Celcius itu si protein itu akan terdenaturasi atau rusak. Selanjutnya yang nomor 2 adalah apakah fungsi penambahan buffer asetat dan berapa pH yang diinginkan ya. Nah, jawabannya adalah fungsi penambahan buffer asetat itu bertujuan untuk mencapai pH isoelektrik yaitu suatu nilai pH di mana jumlah muatan negatif itu sama dengan muatan positif sehingga protein dapat mengendap dan berpisah dengan senyawa lainnya. Nah, kalau titik isoelektrik susu itu adalah 4,6. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan titik isoelektrik? Nah, titik isoelektrik adalah derajat kesamaan atau pH ketika suatu makromolekul bermuatan nol. Akibatnya bertambahnya proton atau kehilangan muatan oleh reaksi asam basa. Yang keempat, apakah fungsi penambahan air, etanol, dan eter pada prosedur tersebut? Nah, si etanol itu bertujuan untuk mengurangi zat pengotor yang bersifat polar yang terkandung di dalam susu, misalnya vitamin dan mineral, jadi diikat gitu. Jadi yang kedua itu adalah ether. Ether itu digunakan, dilarutkan ke dalam sana untuk menghilangkan zat pengotor yang bersifat nonpolar. Kalau tadi si etanol itu yang polar, sekarang ether untuk yang nonpolar. Nah, yang terakhir itu adalah air. Air itu digunakan untuk membuang residu-residu polar yang ikat yang tercampur. Nah, di sini yang nomor 5 ditanya jelaskan bagaimana mekanisme reaksi sehingga kasihan mengendap. Terdapat beberapa reaksi di sini. Yang pertama adalah hidrolisis protein. Kita lihat awalnya itu protein dia terhidrolisis berubah menjadi dua asam amino ya. Yang kedua itu ada dalam suasana asam. Ketika reaksi yang terjadi dalam suasana asam, asam amino akan berubah. Kita lihat sekilas sih nggak ada perbedaannya, tetapi kalau diperhatikan di bagian atasnya itu terdapat penambahan atom H di atasnya. Nice. Oke, okay. Yang selanjutnya itu adalah ketika ditambahkan etanol 95%. Kalau yang ditambahkan dengan etanol 95% itu perbedaannya tidak banyak, hanya kekurangan satu H-nya yang di bagian kiri itu yang di bawah. Terus ada penambahan ether. Nah, kalau misalnya asam amino ditambahkan dengan dietil ether, nanti dia berubah lumayan banyak juga, yaitu ikatan rangkap O-nya itu berubah, nggak ada lagi, dan O yang di atas itu digantikan dengan CH3 atau metan. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya pertanyaan uji anhidrin. Yang pertama, warna apa yang terbentuk? Warna yang terbentuk adalah warna biru keunguan. Lanjut nomor 2, gugus apa yang memberikan uji positif? Yang memberikan hasil uji positif adalah gugus amino dalam molekul dalam asam amino dan gugus nonpolar. Selanjutnya, tabel hasil percobaan. Pada larutan kasein 3%, terjadi perubahan warna menjadi warna ungu. Artinya, menghasilkan uji positif. Dan pada larutan albumin 2% juga menghasilkan perubahan warna ungu yang menandakan hasil uji positif. Kesimpulannya, reaksi yang berlangsung menyebabkan kedua sampel berwarna ungu karena adanya ikatan peptida sehingga ditandai dengan terbentuknya warna ungu atau hasil uji positif. Reaksi kimia yang terjadi ada di layar. Selanjutnya, pertanyaan yang pertama, warna apa yang terbentuk? Warna yang terbentuk adalah warna ungu pada kedua larutan, baik albumin maupun kasein. Lalu, mengapa harus dihindarkan penambahan larutan CuSO4 berlebih?
jawabannya karena dapat menghasilkan garam amonium yang dapat mengganggu hasil uji biuret. Selanjutnya, apa yang terjadi jika kelebihan CuSO4? Cu merupakan logam berat. Jika penggunaannya terlalu banyak, maka albumin akan terdenaturasi membentuk koagula dan Cu menghasilkan warna biru. Jika kelebihan, warna ungu akan kalah dengan dan berubah menjadi hasil uji negatif. Next. Mengapa garam amonium mengganggu uji biuret? Jawabannya karena garam amonium akan mengganggu pengamatan terhadap warna larutan. Selanjutnya, sebutkan dua macam zat lain selain protein yang memberikan uji biuret positif. Jawabannya, zat lain yang memberikan hasil uji biuret positif yaitu histidin dan serin, juga urea. Selanjutnya nomor 6, kenapa asam-asam amino kecuali histidin, serin, dan treonin tidak memberikan hasil yang positif pada uji biuret? Jawabannya, terbentuknya warna ungu karena terbentuk senyawa kompleks antara Cu2-min dan N dari molekul ikatan peptida. Nomor 7, jelaskan fungsi penambahan bahan dalam prosedur uji biuret dan mekanisme reaksinya. Jawabannya, fungsi penambahan NaOH dan CuSO4 adalah untuk membuat suasana larutan menjadi basa dan untuk menghasilkan senyawa kompleks berwarna ungu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah tabel hasil percobaan halaman 40. Jadi, sampel uji yang didapat yaitu larutan kasein sebesar 3%, perubahan warna yang terjadi ungu, dan hasil ikatan peptidanya positif. Selanjutnya ada larutan albumin telur dengan perbandingan 1:5, perubahan warnanya warna ungu, menghasilkan ikatan peptida positif. Jadi kesimpulannya adalah reaksi yang berlangsung menyebabkan kedua sampel warna ungu karena adanya ikatan peptida sehingga ditandai dengan warna ungu positif. Reaksi kimia yang terjadi antar perubahan warna antara ikatan peptida dan reaksi biuret dapat kita lihat bersama di slide menghasilkan senyawa biru, violet, atau ungu. Selanjutnya, pertanyaan yang pertama, warna apa yang terbentuk? Warna yang terbentuk adalah warna ungu pada kedua larutan, baik pada albumin maupun kasein. Pertanyaan kedua, mengapa harus dihindarkan penambahan larutan CuSO4 berlebihan? Karena dapat menghasilkan garam amonium yang dapat mengganggu hasil uji biuret. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, apa yang terjadi jika kelebihan CuSO4? Cu merupakan logam berat. Jika penggunaannya terlalu banyak, maka albumin akan terdenaturasi membentuk koagula dan Cu yang menghasilkan warna biru jika kelebihan warna ungu akan kalah dan berubah menjadi negatif. Yang keempat, mengapa garam amonium mengganggu uji biuret? Karena amonium akan mengganggu pengamatan terhadap warna pada larutan. Selanjutnya, sebutkan dua macam zat lain selain protein yang memberikan uji biuret positif. Zat lain yang dapat memberikan uji biuret positif yaitu histidin dan serin. Selain itu juga ada urea. Nomor 6, kenapa asam-asam amino kecuali histidin, serin, dan treonin tidak memberikan hasil yang positif pada uji biuret? Jawabannya yaitu karena terbentuknya warna ungu karena terbentuk senyawa kompleks antara Cu2+ dan N dari molekul ikatan peptida. Nomor 7, jelaskan fungsi penambahan bahan dalam prosedur uji biuret dan mekanisme kerjanya. Jawabannya, fungsi penambahan NaOH dan CuO4 adalah untuk membuat suasana larutan menjadi basa dan untuk menghasilkan senyawa kompleks berwarna ungu. Teman-teman bisa lihat juga reaksinya di slide dengan suhu 180 derajat terjadilah reaksinya. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya, silakan. Baiklah, selanjutnya untuk pertanyaan uji percobaan ketiga untuk halaman 41 adalah jelaskan bagaimana hasilnya. Berdasarkan tabel di atas, maka akan didapatkan hasilnya berupa albumin putih telur berubah menjadi warna ungu yang menandakan adanya ikatan peptida dalam larutan albumin.
Sedangkan pada larutan air suling tidak terjadi perubahan warna apapun. Hal ini menandakan air suling tidak memiliki ikatan peptida dalam larutan air suling. Pada air liur, berubah menjadi warna ungu muda jernih, yang menandakan adanya ikatan peptida dalam larutan air liur. Kemudian, untuk tabel hasil percobaan 41, bisa ditunjukkan tabelnya? Untuk tabel hasil percobaan halaman 41, untuk sampel uji larutan kasein 3%, perubahan warna yang akan terjadi adalah kuning pucat dengan struktur asam amino aromatiknya berupa positif. Kemudian, untuk sampel uji larutan albumin 2%, perubahan warna yang akan terjadi adalah kuning pucat dengan struktur asam amino aromatiknya berupa positif. Kesimpulannya, reaksi yang terjadi memberikan hasil positif terhadap sampel uji dari larutan kasein 3% dan albumin 2% dengan ditandainya dengan warna kuning. Berikut ini merupakan reaksi kimia sehingga terjadi perubahan warna antara asam amino dengan struktur aromatik atau cincin benzen dan reaksi santoprotein. Pertanyaan yang pertama, warna apa yang terjadi setelah penambahan NaOH atau NH4OH? Jawabnya, warna yang terjadi setelah penambahan NaOH atau NH4OH maka akan terbentuk warna kuning dan endapan. Untuk pertanyaan nomor 2, apa yang terjadi jika kelebihan NaOH atau NH4OH? pH-nya akan menjadi terlalu tinggi sehingga tidak terjadi koagulasi atau pengendapan. Untuk pertanyaan nomor 3, jelaskan fungsi penambahan bahan dan mekanisme reaksinya. Penambahan HNO3 pekat untuk memecahkan protein menjadi gugus benzen, penambahan fenol menjadi sebagai pembanding, penambahan NaOH untuk mempertegas warna kompleks senyawa kuning atau hingga, mekanisme reaksi adalah nitrasi yaitu substitusi antara atom H pada gugus benzen oleh gugus nitro. Berikut ini merupakan reaksi yang terjadi pada uji santoprotein. Kemudian nomor 4, asam amino seperti apa yang menunjukkan hasil positif terhadap uji ini? Kenapa asam amino dengan struktur tersebut dapat menunjukkan hasil uji positif dengan uji santoprotein? Sebutkan contoh asam amino tersebut. Asam amino yang menunjukkan reaksi positif untuk uji ini yaitu uji tirosin, uji fenilalanin, dan uji triptofan. Untuk pertanyaan nomor 5, kenapa fenol dapat dijadikan pembanding? Karena memiliki gugus benzen, tapi dalam praktikum ini, fenol tidak memberikan perubahan warna apapun, kemungkinan terjadi karena adanya perubahan struktur atau kerusakan pada pembanding fenol. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tabel hasil percobaan halaman 42. Sampel uji pertama larutan kasein 3% dengan perubahan warna kuning pucat dan positif. Sampel kedua larutan albumin telur 1:5, perubahan warna kuning dan positif. Kesimpulannya adalah reaksi yang terjadi memberikan hasil positif terhadap sampel uji dari larutan kasein 3% dan albumin telur 1:5 dengan ditandainya dengan warna putih dan sedikit endapan. Reaksi kimia sehingga terjadi perubahan warna antara asam amino dengan struktur aromatik cincin benzen dan reaksi santoprotein seperti yang terlihat pada layar berubah menjadi warna kuning. Pertanyaan pertama, warna apa yang terjadi setelah penambahan NaOH dan NH4OH? Perubahan yang terjadi berwarna kuning pucat dan kuning. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika kelebihan NaOH atau NH4OH? pH terlalu tinggi sehingga tidak terjadi koagulasi atau pengendapan. Ketiga, jelaskan fungsi penambahan bahan dan mekanisme reaksinya. Penambahan HNO3 pekat untuk memecahkan protein menjadi gugus benzen. Penambahan fenol sebagai pembanding dan penambahan NaOH untuk mempertegas warna kompleks senyawa kuning atau jingga. Yang keempat, asam amino seperti apa yang menunjukkan hasil positif terhadap uji ini? Kenapa asam amino dengan struktur tersebut dapat menunjukkan hasil uji yang positif dengan uji santoprotein? Sebutkan contoh asam amino tersebut. Asam amino yang menunjukkan reaksi positif untuk uji ini yaitu tirosin, fenilalanin, dan triptofan. Protein yang mengandung residu asam amino dengan radikal fenil dalam struktur kimianya atau protein yang mengandung asam amino fenilalanin atau tirosin. Jika ditambahkan dengan asam nitrat pekat akan terbentuk gumpalan berwarna putih. Pada pemanasan,
Warna gumpalan putih tersebut akan berubah menjadi kuning yang akhirnya berubah menjadi jingga jika ditambah dengan larutan basah. Pertanyaan nomor 5. Kenapa fenol dapat dijadikan pembanding? Karena memiliki gugus benzen, tetapi dalam praktikum ini fenol tidak memberikan perubahan warna apapun, kemungkinan terjadi karena ada perubahan struktur atau kerusakan pada pembanding fenol. Yang selanjutnya adalah pertanyaan uji Milon, halaman 43. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi jika garam merkuri ditambahkan ke dalam protein? Jawabannya adalah larutan akan berubah berwarna merah dan terbentuk garam merkusir dari tirosin yang ternitrasi. Pertanyaan kedua, mengapa larutan albumin terkoagulasi? Hal ini terjadi akibat adanya perubahan struktur tersier ataupun kuaternar pada albumin sehingga protein tersebut mengendap. Selanjutnya, apa yang terjadi dengan penambahan larutan fenol dan reaksi Milon? Yang terjadi setelah penambahan larutan fenol membentuk garam merkuri dan reaksi Milon membentuk kompleks berwarna merah. Pertanyaan keempat, apa yang terjadi setelah dipanaskan? Jelaskan. Yang terjadi adalah protein mengalami denaturasi. Pertanyaan kelima, larutan protein mana yang memberikan uji negatif? Mengapa? Larutan yang memberikan uji negatif adalah valin, leusin, glisin, glutamin, asam astrat, triofotofan, dan arginin. Hal ini dikarenakan di dalam larutan tersebut tidak memiliki gugus fenol. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah tabel hasil percobaan halaman 43. Sampel ujinya adalah larutan KCN 3%. Perubahan warna pada tabung HGCl2, yaitu tidak terjadi perubahan warna, tetapi pada tabung PG asetat terjadi perubahan warna putih keruh. Yang kedua, pada larutan albumin telur 1 banding 5, pada tabung HGCl2 tidak terjadi perubahan warna, sedangkan pada tabung PG asetat terjadi perubahan menjadi keruh, putih di bagian bawah tabung. Keterangan, pada larutan KCN 3%, larutan KCN dalam HGCl2 tidak tampak adanya kekeruhan dalam tabung, sedangkan pada PB asetat berubah menjadi putih keruh. Sedangkan pada larutan albumin telur 1 banding 5, larutan albumin dalam HGCl2 tidak tampak adanya kekeruhan dalam tabung, sedangkan PB asetat berubah menjadi putih keruh. Kesimpulan, reaksi yang terjadi yaitu pada tabung HGCl2 tidak terjadi reaksi, sehingga tidak terbentuk endapan maupun warna. Sedangkan pada tabung PB asetat memiliki endapan berwarna putih dan putih keruh, sehingga dapat dikatakan terjadi reaksi logam PB dengan protein. Reaksi kimia sehingga terjadi perubahan warna dapat kita lihat pada slide. Selanjutnya, pertanyaan nomor 1, warna larutan atau warna endapan apa yang terbentuk? Jawabannya adalah, jika larutan albumin telur dan larutan KCN diteteskan HGCl tidak mengalami perubahan atau bening, sedangkan jika larutan albumin telur diteteskan PB asetat berubah menjadi putih, keruh, dan larutan KCN diteteskan PB asetat berubah menjadi keruh, putih di bagian bawah tabung. 2. Jelaskan fungsi penambahan bahan dan mekanisme reaksinya. Dengan penambahan bahan akan membuat reaksi antara logam PB dengan protein sehingga menyebabkan perubahan warna di mana logam PB ini merupakan logam yang mengandung ion positif yang merupakan salah satu sifatnya yaitu membentuk endapan jika bereaksi dengan protein. Begitu juga dengan Hg, namun pada hasil tidak terdapat endapan bereaksi dengan protein. Protein. Yang ketiga, apa yang terjadi jika garam merkuri ditambahkan ke dalam protein? Larutan akan berubah warna merah dan juga akan terbentuk garam merkuri dari tirosin yang ternitrasi. Keempat, mengapa larutan albumin terkoagulasi? Jawabnya adalah, hal ini terjadi akibat adanya perubahan struktur tersier ataupun kuaternar pada albumin sehingga protein tersebut mengendap. Yang kelima, terangkan mengapa putih telur digunakan sebagai penawar keracunan PB dan Hg. Karena protein yang terdapat dalam putih telur berfungsi sebagai biokatalis pengganti sel-sel yang telah rusak akibat gas-gas kimia beracun dari PB dan Hg. Selain itu, putih telur juga digunakan sebagai antidotum terhadap keracunan logam berat karena putih telur mengandung albumin. Sehingga apabila tubuh keracunan logam berat, maka ion logam berat akan bereaksi dengan albumin, membentuk koagulan sehingga logam berat tersebut tidak akan mengganggu atau merusak aktivitas enzim lain di dalam tubuh. Yang keenam, asam amino seperti apa yang menunjukkan hasil positif terhadap uji ini? Kenapa asam amino dengan struktur tersebut dapat menunjukkan hasil uji yang positif dengan uji ini? Sebutkan contoh amino tersebut.
yang menghasilkan endapan putih atau keruh. Asam amino yang menunjukkan reaksi positif untuk uji ini yaitu tirosin, phenylalanin, dan triptofan. Asam amino yang mengandung cincin aromatik membentuk turunan nitro. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya, tabel hasil percobaan halaman 44. Pengendapan protein dengan larutan garam konsentrasi tinggi atau salting out, itu pertama dijenuhkan masing-masing 5 ml larutan kasein 3% dan albumin, telur perbandingan dengan 1:5 dengan amonium sulfat. Pertama-tama, tambahkan sedikit garam amonium sulfat ke dalam larutan protein, aduk hingga melarut, dan tambahkan lagi sedikit amonium sulfat dan aduk lagi. Lakukan terus-menerus sehingga garam itu tidak akan larut lagi. Nah, selanjutnya, setelah larutan itu jenuh, saring dan uji kelarutan endapan di dalam air, selanjutnya uji endapan dengan reagen Milon, dan uji larutan filtrat dengan reagen Buret. Nah, pertanyaannya, terangkan hasil-hasil yang diperoleh. Jawabannya, albumin telur jika ditambahkan dengan reagen Milon itu akan menghasilkan warna putih kuning dan endapan. Dan albumin telur jika ditambahkan dengan reagen Buret itu akan menghasilkan warna putih keruh. Sedangkan kasein 3% itu jika ditambahkan dengan reagen Milon itu akan menghasilkan putih kuning. Dan kasein 3% jika ditambahkan dengan reagen Buret itu akan menghasilkan warna putih keruh. Nah, pada hasil percobaan di tabel itu dapat kita simpulkan bahwa apabila protein mengandung garam-garam anorganik dalam konsentrasi tinggi, maka kelarutan protein itu akan berkurang sehingga mengakibatkan terjadinya proses pengendapan protein. Nah, prinsip pengendapan protein itu sendiri, yaitu jika berkurangnya kelarutan protein dalam larutan karena air diserap oleh garam, penambahan garam dilakukan dengan konsentrasi tinggi. Penambahan garam dalam konsentrasi tinggi ini menyebabkan molekul air yang semula terikat pada permukaan hidrofobik protein, kemudian berikatan dengan garam. Nah, semakin banyak molekul air yang berikatan dengan ion-ion garam mengakibatkan protein saling berinteraksi, teragregasi dan mengendap atau disebut dengan salting out. Nah, lanjut ke tabel hasil percobaan halaman 44. Pada tabel yang kalian lihat di layar, lanjutkan. Baik Pak, akan saya lanjutkan. Pertanyaan yang pertama, sifat fisik protein apakah yang mempengaruhi kelarutan protein pada percobaan ini? Jawabannya itu, protein dipengaruhi oleh komposisi asam amino, berat molekul, dan kepolaran asam amino. Yang kedua, sebutkan beberapa sifat fisik lain yang dapat mempengaruhi protein. Jawabnya yaitu yang pertama adalah pH. Protein akan menggumpal pada pH asam, yaitu pada pH sekitar 4,5. Tetapi pH yang digunakan jangan terlalu asam, karena dapat menimbulkan aroma yang berbau asam. Yang kedua ada suhu, semakin tinggi suhu protein yang mengendap akan semakin banyak. Tetapi bila protein yang digumpalkan akan dibuat menjadi makanan, suhu yang digunakan tidak boleh terlalu tinggi karena akan merusak protein tersebut. Nomor A, perubahan sifat kimia apakah yang berhubungan dengan denaturasi telur? Jawabnya yaitu ketika menggoreng telur dan merebus telur. Next. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baiklah, selanjutnya pertanyaan pertama, apa perbedaan asam amino dengan protein? Berdasarkan jumlah asam amino yang menyusun polipeptida, peptida merupakan polipeptida yang tersusun kurang dari 50 asam amino, sedangkan protein tersusun atas 50 asam amino. Ada lebih dari 300 jenis asam amino yang dapat ditemukan di alam, tetapi hanya 20 jenis asam amino yang menyusun protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang ada sulfur serta fosfor. Sedangkan asam amino adalah sembarang senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil dan amina. Dalam biokimia, seringkali pengertiannya dipersempit. Keduanya terikat pada satu atom karbon yang sama. Gugus karboksil memberikan sifat asam, dan gugus amina memberikan sifat basa. Yang kedua, mengapa pada percobaan isolasi kasein susu harus ditambahkan dengan buffer asetat? Karena untuk mendenaturasi protein pada kasein susu. Yang ketiga, tuliskan mekanisme reaksi lengkap dari uji bioret. Uji ini menggunakan reagen bioret yang mengandung NaOH dan CuSO4, encer. Reagen bioret akan bereaksi dengan ikatan peptida protein pada sampel. Adanya protein sampel ditunjukkan perubahan sampel menjadi warna ungu. Pembentukan warna disebabkan karena adanya kompleks ion Cu+ dengan ikatan peptida dari protein. Kemudian yang keempat, jelaskan tentang titik isoelektrik. Titik isoelektrik adalah pH asam amino berada pada bentuk amfoter atau zwitter ion. Pada saat titik isoelektrik ini, pelarutan protein menurun hingga mencapai angka terendah. Protein akan mengendap dan menggumpal. Kemudian pertanyaan yang kelima, sebutkan warna yang terbentuk apabila uji asam amino dan protein positif. Yang A, uji ninhidrin, warna yang terbentuk pada sampel yaitu warna biru. Kemudian uji bioret, perubahan warna sampel menjadi warna ungu. Kemudian uji xanthoproteat adalah endapan putih yang dapat berubah menjadi kuning sewaktu dipanaskan. Kemudian uji belerang akan membentuk endapan berwarna hitam dan kelabu atau kelabu. Selanjutnya yaitu uji Milons akan menghasilkan endapan putih yang berubah menjadi merah atau pemanasan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya dan jawabannya. Baik, kita lanjutkan dulu ya untuk kelompok 4 ya. Silakan disampaikan videonya. Setelah itu nanti dilanjut dengan jawabannya ya. Teman-teman yang lain sambil dikoreksi ya jawaban teman-temannya, apakah terdapat perbedaan yang mendasar ya. Tapi kalau misalnya intinya jawabannya sama ya tidak masalah ya, mungkin hanya berbeda dalam hal kalimat. Oke, silakan boleh ditampilkan kelompok 4 tentang pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Apakah sudah terdengar suaranya, Pak? Ya, bisa. Oke, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim dalam rangka pengambilan nilai pada mata kuliah praktikum biokimia yang diampu oleh dosen pengampu kami yaitu Bapak Apoteker Hadi Kurniawan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Cynthia Molidia, yang kedua ada Aldo Goneril, yang ketiga ada Nabila Rifda Wahdanisa, yang keempat ada Halim, yang kelima ada Herlin Francisca. Selanjutnya, yang keenam ada Ihsan Fahri Ramadoni, yang ketujuh ada Angga Reni, yang kedelapan ada Andi Rizka Walianda Sultan, yang kesembilan ada Sarda Amanda Putri, dan yang terakhir ada Raden Hasya Nadira. Baiklah, yang pertama latar belakang. Enzim merupakan sekelompok protein yang mengatur dan menjalankan perubahan-perubahan kimia dalam sistem biologi. Enzim dihasilkan oleh organ-organ pada hewan dan tanaman yang secara katalitik menjalankan berbagai reaksi, seperti hidrolisis, oksidasi, reduksi, isomerasi, adisi, transfer radikal, dan pemutusan rantai karbon. Enzim adalah benda tak hidup yang diproduksi oleh sel hidup yang menyusun sebagian besar total protein dalam sel. Enzim berfungsi sebagai biokatalisator, yaitu mempercepat laju suatu reaksi kimia tanpa ikut terlibat dalam reaksi-reaksi tersebut. Sifat enzim adalah spesifik terhadap substratnya, sehingga reaksi kimia yang terjadi akan menghasilkan produk sesuai dengan spesifitas enzim dengan substrat. Enzim sangat bermanfaat untuk diaplikasikan dalam bidang pangan, kesehatan, farmasi, energi alternatif, dan lain sebagainya. Dalam proses kerjanya, enzim dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu, keasaman atau pH, kofaktor, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, dan inhibisi enzim. Suhu mempengaruhi enzim dengan meningkatnya suhu dapat meningkatkan laju reaksi. Dan protein enzim memiliki batas tertentu sehingga struktur protein tetap terjaga. Jika suhu di bawah suhu optimum, maka aktivitas enzim akan rendah. Demikian juga dengan pH. Jika dilakukan proses di bawah pH optimum, maka aktivitas enzim rendah. Hal ini terjadi karena struktur 3 dimensi enzim mulai berubah, sehingga substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Akibatnya, proses katalis tidak dapat berlangsung secara sempurna. Praktikum kali ini untuk mengidentifikasi pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas padatitas pada enzim amilase pada air liur dan enzim katalase pada hati. Untuk mengetahui suhu dan pH yang optimal untuk enzim dapat bekerja dengan baik. Praktikum ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi aktivitas hidrolisis pati matang dan pati mentah oleh amilase air liur. Agar mengetahui pH yang optimum untuk enzim amilase menghidrolisis pati. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah, yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim amilase pada air liur dan aktivitas enzim katalase pada hati. Kemudian tujuan yang kedua adalah, mahasiswa mampu mengidentifikasi aktivitas hidrolisis pati matang dan pati mentah oleh amilase air liur. Nah, berbicara tentang enzim, enzim ini sebenarnya apa sih? Nah, ternyata enzim itu berasal dari kata enzim yang berarti ragi dan kerja satuan kerja atau ergon. Nah, di sini juga disebutkan bahwa enzim merupakan suatu biomolekul besar berupa protein sebagai biokatalis yang bekerja pada substrat yang spesifik untuk mempercepat reaksi kimia atau metabolisme di dalam tubuh atau sistem biologis tanpa habis bereaksi dan tanpa mempengaruhi keseimbangan reaksi. Nah, jadi enzim itu secara singkatnya adalah biokatalis yang bekerja untuk mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh atau metabolisme. Nah, di sini juga disebutkan ada bagian enzim yang aktif disebut sebagai sisi aktif atau active site. Lalu enzim tidak ikut bereaksi, struktur enzim tidak berubah atau tetap baik sebelum dan sesudah reaksi. Lalu enzim sebagai katalis, enzim bekerja dengan cara menurunkan energi pembatas reaksi atau energi aktivasi sehingga reaksi berjalan lebih cepat tanpa penambahan energi dari luar.
Ternyata ada banyak nih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi enzim. Yang pertama itu ada suhu, yang kedua ada pH, yang ketiga ada konsentrasi substrat, yang keempat ada konsentrasi enzim, yang kelima ada kofaktor, dan yang terakhir ada inhibisi enzim. Lalu bagaimana suhu ini dapat mempengaruhi enzim? Jadi peningkatan suhu dapat meningkatkan laju reaksi. Protein tertentu memiliki batas tertentu sehingga struktur protein tetap terjaga. Nah, yang kedua ini ada pH. Struktur 3 dimensi protein enzim dipengaruhi oleh pH. Jika pH optimal, maka enzim akan bekerja secara maksimal. Yang ketiga ada konsentrasi substrat. Substrat yang banyak mula-mula memacu aktivitas enzim, tetapi kemudian menghambat karena penumpukan produk. Hal ini disebut dengan feedback effect. Nah, di sini yang keempat ada konsentrasi enzim. Peningkatan konsentrasi enzim dapat memacu aktivitasnya, yaitu aktivitas enzim. Kecepatan reaksi enzim atau V berbanding lurus dengan konsentrasi enzim. Oleh karena itu, makin besar jumlah enzim, maka makin cepat pula reaksinya. Yang kelima ini ada kofaktor, yaitu komponen non-protein. Dan yang terakhir ada inhibisi enzim. Proses inhibisi merupakan cara kontrol reaksi enzim di dalam sel yang terdiri dari reversible dan irreversible. Laju enzim dapat diturunkan gunakan berbagai jenis inhibitor enzim. Nah, selanjutnya ada komponen enzim. Ternyata komponen enzim ini terdiri dari dua. Yang pertama ada apoenzim dan yang kedua ada kofaktor. Apoenzim sendiri berupa bagian enzim aktif yang tersusun dari protein yang bersifat labil atau mudah berubah terhadap faktor lingkungan. Nah, tadi sempat disinggung juga tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi enzim. Dan yang kedua komponennya yaitu kofaktor. Nah, kofaktor ini ada tiga bagian lagi nih. Yang pertama ada ion-ion anorganik atau aktivator, yang kedua ada gugus prostetik, dan yang ketiga ada koenzim. Nah, ion-ion anorganik atau aktivator berupa logam yang berikatan lemah dengan enzim, yaitu Fe, Ca, Mn, Zn, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada gugus prostetik, yaitu senyawa organik yang berikatan kuat dengan enzim. Nah, berarti ini kebalikannya nih dari aktivator. Dia berikatan kuat dengan enzim, sedangkan aktivator berikatan lemah dengan enzim. Dan yang ketiga ada koenzim berupa molekul organik juga sama kayak prostetik, namun non protein kompleks. Nah, contohnya di sini disebutkan ada NAD, nikotinamid, adenin dinukleotid, koenzim, ATP, dan vitamin. Materi berikutnya yang akan dijelaskan adalah cara kerja enzim. Cara kerja enzim sendiri dibagi menjadi dua. Untuk yang pertama adalah kunci dan gembok atau lock and key. Kunci dan gembok ini merupakan proses terjadinya reaksi antara substrat dengan enzim yang dikarenakan adanya kesesuaian bentuk ruang antara substrat dengan situs aktif atau active site dari suatu enzim, sehingga sisi aktif enzim tersebut akan cenderung kaku. Nah, substrat sendiri berperan sebagai kunci masuk ke dalam situs aktif yang akan berperan sebagai gembok, sehingga terjadilah kompleks enzim dan substrat. Pada saat ikatan kompleks enzim substrat terputus, produk hasil reaksi akan dilepas dan enzim akan kembali pada konfigurasi semula. Nah, berikut adalah gambaran dari cara kerja enzim kunci dan gembok atau lock and key. Berikutnya, cara kerja enzim kedua yang akan dijelaskan adalah kecocokan induksi atau induced feed. Teori kecocokan induksi atau induced feed ini merupakan reaksi antara enzim dengan suatu substrat yang berlangsung dikarenakan adanya induksi substrat terhadap situs aktif enzim sedemikian rupa sehingga keduanya merupakan struktur yang komplement atau saling melengkapi. Menurut teori ini, situs aktif tidak bersifat kaku, akan tetapi lebih fleksibel. Di sini adalah gambaran dari bagaimana sisi aktif suatu enzim yang fleksibel akan berubah menyesuaikan substratnya sehingga menjadi kompleks enzim substrat dan menghasilkan suatu produk.
Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan pada praktikum biokimia farmasi. Yang pertama, alat untuk uji pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim amilase. Alat yang digunakan adalah pipet ukur, gelas ukur, pipet tetes, plat tetes, tabung reaksi, rak tabung reaksi, alat pemanas, batu es atau pendingin, dan baskom. Yang kedua, alat untuk uji pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase. Alat yang digunakan adalah mortar dan stamper, pipet tetes, tabung reaksi, sendok stainless steel, gelas beker, termometer, lidi, bunsen, dan korek api. Yang kedua, bahan. Bahan untuk uji pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim amilase. Bahan yang digunakan adalah larutan amilum 2% atau larutan panji 1%. Enzim amilase yang digunakan air liur atau saliva. Enzim katalase yang digunakan adalah hati ayam, pereaksi iodium, pereaksi benedik, larutan HCl 0,4%, H2SO4 0,4%, natrium karbonat 0,1 atau 1%, dan aquades. Yang kedua, bahan untuk uji pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase. Bahan yang digunakan adalah hati ayam, air panas, es batu, H2O2, H2SO4 5 mol, dan NaOH 5 mol. Bagian berikutnya adalah prosedur praktikum. Nah, prosedur praktikum yang pertama akan dijelaskan adalah mengenai pengaruh suhu terhadap aktivitas suatu enzim amilase air liur. Tahapan pertama yaitu disiapkan 5 buah tabung reaksi yang bersih dan kering. Setelah itu, tabung-tabung tersebut diisi dengan masing-masing 2 ml larutan amilum 2% atau larutan kanji 1%, kemudian dikocok dengan baik. Setelah itu, masing-masing tabung tersebut ditambahkan lagi dengan 1 ml air liur serta 1 ml aquades. Campuran tersebut dikocok dengan baik. Kemudian, tabung-tabung tersebut akan diletakkan sesuai dengan perbedaan suhu-suhu. Tabung yang pertama akan diletakkan pada gelas kimia yang berisi es. Tabung kedua disimpan pada suhu kamar. Tabung ketiga dimasukkan ke dalam penangas air dengan suhu antara 37 sampai 40 derajat Celcius. Tabung keempat dimasukkan ke dalam penangas air dengan suhu 75 sampai 80 derajat Celcius. Serta tabung kelima atau tabung terakhir dimasukkan ke dalam penangas air mendidih dengan suhu 100 derajat Celcius. Kemudian, biarkan masing-masing tabung pada tempatnya dengan kondisi masing-masing selama kurang lebih 15 menit. Selanjutnya, dilakukan uji, yaitu uji pereaksi iodium dan uji pereaksi Benedik. Uji iodium sendiri dilakukan dengan cara menetesi 1-3 tetes sampel dari masing-masing tabung, kemudian dimasukkan ke dalam papan uji atau plat tetes dan ditambahkan 1-2 tetes larutan iodium encer serta amati dan catatlah warna serta spesifik yang terbentuk. Dan uji benedik dilakukan dengan cara diambil sebanyak 5 tetes larutan sampel uji dari masing-masing tabung, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 15 tetes pereaksi benedik. Kemudian dididihkan di atas api yang kecil selama 2 menit atau masukkan ke dalam penangas air mendidih selama 5 menit. Setelah itu, larutan dibiarkan hingga menjadi dingin perlahan-lahan. Perhatikan, amati, dan catatlah perubahan warna yang terjadi atau endapan yang terbentuk. Prosedur praktikum yang kedua adalah mengetahui pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase air liur. Nah, tahapan-tahapan yang dilakukan pada praktikum kali ini, yang pertama adalah disediakan 4 buah tabung reaksi yang bersih serta kering. Kemudian, masing-masing tabung tersebut diisi dengan kandungan yang berbeda. Untuk tabung yang pertama, ditambahkan 2 ml HCl 0,4%. Kemudian, tabung yang kedua ditambahkan 2 ml asam asetat 0,4%. Tabung yang ketiga ditambahkan 2 ml aquades, serta tabung yang keempat atau tabung yang terakhir ditambahkan 2 ml Na2CO3 0,1%. Setelah itu, cek pH masing-masing tabung. Masing-masing nilai pH
dari setiap tabung adalah sekitar 1, 5, 7, dan 9. Masing-masing tabung tersebut ditambahkan dengan 2 ml larutan kanji 1% atau larutan amilum 2% dan 2 ml air liur. Kemudian campuran tersebut dikocok dengan baik hingga homogen dan diletakkan pada penanas air pada suhu 37 derajat Celcius selama 15 menit. Amati dan catatlah perubahan warna yang terjadi. Setelah itu, isi tabung diuji dengan reaksi iodium dan benedik seperti yang telah dijelaskan pada prosedur yang sebelumnya. Kemudian, amati dan catatlah kembali hasil yang didapat pada praktikum kali ini. Adapun prosedur praktikum yang ketiga adalah hidrolisis pati matang oleh enzim amilase air liur. Tahapan pertama, yakni membuat larutan pati 1% dengan cara mencampurkan 0,05 gram pati matang dengan 5 ml aquades. Tahapan selanjutnya, masukkan sebanyak 10 tetes air liur saliva ke dalam tabung reaksi yang berisi 5 ml larutan pati matang. Kemudian kocok dan kondisikan pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian sebanyak 1 tetes isi tabung dipindahkan ke papan uji plat tetes dan teteskan dengan reaksi iod tiap selang waktu 1 menit. Amati perubahan warna yang terjadi pada setiap menitnya. Catat perubahan warna dari warna biru ke coklat-coklatan sampai tidak memperlihatkan perubahan warna lagi. Saat reaksi iod 3 lagi positif disebut titik akromatik. Pengujian terhadap reaksi iod dihentikan ketika sudah mencapai titik akromatik. Sisa larutan diuji dengan reaksi Benedik. Prosedur praktikum yang keempat adalah hidrolisis pati mentah oleh amilase air liur. Tahapan pertama, buat larutan pati 1% dengan cara mencampurkan 0,05 gram pati mentah dengan 5 ml aquades. Kemudian, tambahkan sebanyak 10 tetes air liur ke dalam larutan pati tersebut dan dikondisikan pada suhu 37 derajat Celcius. Sebanyak 1 tetes isi tabung dipindahkan ke papan uji plat tetes dan teteskan dengan reaksi iod setiap selang waktu 1 menit. Perubahan warna yang terjadi pada setiap menitnya dicatat perubahan warnanya dari warna biru ke coklat-coklatan sampai tidak memperlihatkan perubahan warna lagi. Saat reaksi iod tidak lagi positif disebut titik akromatik. Pengujian terhadap reaksi iod dihentikan ketika sudah mencapai titik akromatik. Sisa larutan diuji dengan reaksi Benedik. Hasil percobaan hidrolisis pati mentah oleh amilase air liur dibandingkan dengan hasil percobaan hidrolisis pati matang oleh amilase air liur. Dan yang terakhir adalah prosedur praktikum pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase hati. Tahap pertama, ambillah hati ayam secukupnya. Lalu gunakan mortar untuk membuat hati ayam menjadi lebih halus, ekstrak hati ayam. Selanjutnya, masukkan ekstrak hati ayam ke dalam tabung reaksi A, B, C, D, dan E. Masing-masing setinggi 1 cm tabung reaksi. Selanjutnya, masukkan air panas ke dalam gelas kimia, gelas beker, lalu letakkan tabung reaksi A ke dalam gelas kimia yang berisi air panas. Selanjutnya, masukkan es batu ke dalam gelas beker yang lain, lalu letakkan tabung reaksi B ke dalam gelas beker yang berisi es batu. Selanjutnya, teteskanlah 20 tetes H2SO4 dengan menggunakan pipet tetes ke dalam tabung reaksi C. Lalu, teteskanlah 20 tetes NaOH ke dalam tabung reaksi D. Dan yang terakhir, teteskanlah 20 tetes H2O2 ke tabung reaksi E. Bagian berikutnya akan dijelaskan yaitu hasil percobaan. Nah, hasil percobaan ini kami dapatkan dari sumber video YouTube berdasarkan link yang telah diberikan sebelumnya. Nah, hasil percobaan yang pertama yaitu pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase air liur. Di sini terdapat tabel, bisa kita lihat bersama bahwa masing-masing suhu dapat berpengaruh terhadap aktivitas enzim amilase air liur.
Nah, berdasarkan tabel tersebut, dapat kita simpulkan bahwa enzim hanya dapat bekerja pada suhu kamar dan tidak dapat bekerja pada maksimal pada suhu lainnya. Nah, enzim amilase tersebut dapat mengubah amilum menjadi suatu maltosa dan uji iodium yang dilakukan menjadi negatif pada suhu lainnya. Reaksi amilase dengan Benedict dapat dilihat sebagai berikut, bagaimana RCHO ditambah 2Cu2 plus ditambah 5OH min dapat menghasilkan RCO2 ditambah Cu2O atau yang bisa kita sebut dengan endapan merah bata dan ditambah 3H2O. Serta reaksi amilase dengan iodin dapat dilihat dari gambar berikut ini. Hasil percobaan berikutnya yaitu pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase air liur. Nah, di sini terdapat tabel, kita dapat melihat bagaimana masing-masing pH dapat berpengaruh pada aktivitas enzim amilase air liur tersebut. Dan berdasarkan tabel ini, dapat kita simpulkan bahwa enzim hanya dapat bekerja pada pH netral, yaitu pH 7. Nah, hal ini dikarenakan pada pH lainnya, enzim akan mengalami denaturasi dan inaktif, sehingga tidak dapat menghidrolisis amilum dan didapat warna biru pada saat uji iodium tersebut. Hasil percobaan berikutnya yaitu hidrolisis pati matang dan mentah oleh enzim amilase air liur. Terdapat tabel percobaan, dapat kita lihat bagaimana selang waktu dalam kurun menit dapat berpengaruh terhadap hasil uji pati matang dan pati mentah dengan pereaksi iodium. Nah, berdasarkan tabel tersebut, kita lihat hasil antara pati matang dan mentah hampir sama. Akan tetapi, hasil yang berbeda ditunjukkan pada selang menit kedua, yaitu pada pati matang berwarna biru kecoklatan, sedangkan pada pati mentah berwarna biru. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pati mentah dan pati matang keduanya mengandung amilum, karena pada saat ditetesi iodin ditandai dengan kelarutan berwarna biru yang lama-lama mulai terhidrolisis menjadi maltosa dan monosakarida sehingga uji iodium menjadi negatif. Nah, hasil percobaan yang keempat atau yang terakhir yaitu hasil percobaan mengenai pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase hati. Nah, berdasarkan tabel ini dapat kita lihat bagaimana suhu panas, suhu dingin, pH asam, pH basah, serta kontrol H2O2 dapat berpengaruh terhadap aktivitas enzim katalase hati. Berdasarkan tabel tersebut, kita dapat ketahui reaksi kimia yang terjadi sehingga dapat menyebabkan terjadinya gelembung gas, yaitu 2H2O2 dapat menghasilkan 2H2O ditambah dengan O2. Nah, berdasarkan tabel itu dan berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa enzim katalase berfungsi untuk menguraikan zat berbahaya yaitu H2O2 menjadi air atau H2O dan oksigen atau yang bisa kita kenal dengan O2. Nah, hasil ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, pH, dan kontrol terhadap H2O2. Nah, adanya gelembung gas dan nyala api menandakan bahwa enzim katalase berfungsi dalam menguraikan H2O2. Nah, demikianlah penjelasan mengenai pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas suatu enzim. Berikutnya yang akan dijelaskan yaitu pembahasan. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Enzim adalah biokatalisator. Untuk melihat aktivitas enzim, maka dilakukan percobaan pengaruh pH dan suhu terhadap aktivitas enzim katalase di hati ayam segar. Bisa kita lihat di tabel ini, isi tabung larutan H2O2 menghasilkan gelembung yang sangat banyak. Isi tabung larutan NaOH menghasilkan gelembung cukup banyak. Isi tabung larutan HCl menghasilkan gelembung paling sedikit. Isi tabung aqua des menghasilkan gelembung lebih banyak dari tabung HCl. Enzim katalase bekerja dengan baik pada hati ayam. NaOH dan HCl berfungsi untuk melihat pengaruh pH, membuat suasana menjadi asam dan basa.
Enzim katalase menguraikan H2O2 menjadi air dan oksigen sehingga terdapat gelembung yang berasal dari oksigen. Enzim katalase bekerja pada pH 7 dan pada suhu normal. Kemudian amilum. Amilum dapat terhidrolisis menjadi dextrioligosakarida oleh peran enzim alpha-amilase liur yang mampu membuat polisakarida atau pati dan glikogen dihidrolisis menjadi maltosa dan oligosakarida lain dengan menyerang ikatan Al1,4. Amilum dan dextrin yang memiliki molekul yang masih besar akan menjadi warna biru. Dextrin diuji akan menjadi warna coklat kemerah-merahan. Dextrin yang molekulnya sudah kecil dan maltosa itu tidak memberi warna. Dan hasil hidrolisisnya juga berupa gula pereduksi maltosa. Lanjut ke pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Pertama, masing-masing tabung diisi amilum dan enzim amilase. Tabung pada suhu kamar, jika diberi iodium, warnanya biru muda. Artinya, enzim tidak menghidrolisis amilum. Tabung pada suhu 37-40 derajat Celcius, diberi iodium, diuji lagi, warnanya biru muda. Dengan pemudaran, berarti enzim menjadi monosakarida. Tabung pada suhu lebih dari 98 derajat Celcius berarti enzim tidak bisa bekerja dengan baik karena enzimnya sudah terdenaturasi. Lalu, pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Pertama, masing-masing tabung diisi amilum dan enzim amilase. Tabung dengan larutan HCl pada pH 5 menjadi warna ungu pekat saat diuji dengan iodium, warna biru lebih muda dengan sedikit endapan saat diuji dengan benedik. Itu berarti enzim bekerja. Tabung dengan aquades pada pH 7 warna putih bening saat diuji dengan iodium, warna biru muda dengan sedikit endapan saat uji benedik, berarti amilum telah terhidrolisis menjadi monosakarida. Berikutnya tabung dengan Na2CO3 dengan pH 9, warnanya bening saat diuji dengan iodium, warna biru lebih muda dengan sedikit endapan saat diuji dengan benedik, dan tidak terdapat amilum. Terakhir ada penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya ada dua. Yang pertama, enzim katalase pada hati bekerja dengan baik pada suhu normal dan pH netral atau 7 yang bisa dilihat dari banyaknya gelembung yang dihasilkan pada tabung yang berisi hati ayam segar dan hidrogen peroksida. Yang kedua, enzim amilase bekerja dengan baik pada suhu 37 hingga 40 derajat Celcius dan pada pH netral yang mendekati sedikit basa. Untuk sarannya sendiri, dapat dilakukan percobaan dengan hati ayam yang busuk untuk membuktikan tiga enzim apakah sesuai dengan teori atau tidak. Berikut adalah sumber pustaka yang kami ambil. Yang pertama ada Bapak Hadi Kurniawan dari buku modul ajar biokimianya. Kemudian ada Sadikin M dari buku biokimia enzim. Ada Susanti R dan Vidya F dari buku teknologi enzim. Dan sumber terakhir yaitu Sumar Jode, yaitu pengantar kimia buku panduan kuliah mahasiswa kedokteran dan program setara satu fakultas bioeksakta. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 4, yaitu tentang pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan semoga kita semua diberikan kemudahan dalam memahaminya. Sekian dari kami, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak, izin share screen lagi, Pak. Oke, silakan. Apakah share screen saya terlihat? Oke, jelas. Oke. Sebentar, Pak. Baik, saya akan mulai untuk mempresentasikan hasil dari untuk menjawab pertanyaan topik 4, yaitu pertama pada tugas pendahuluan, yaitu baik, pertanyaan pertama yaitu apa yang menyebabkan struktur suatu enzim berubah? Nah, jawabannya adalah mengapa suatu struktur enzim dapat berubah, yaitu dikarenakan adanya apoenzim yang tersusun atas protein, sifatnya mudah berubah tergantung faktor lingkungan, misalnya pH dan suhu. Yang dikutip dari buku Bapak Hadi Kurniawan, yang ditulis oleh Kurniawan 2015. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 itu bagaimana mekanisme suatu enzim mempercepat reaksi? Jawabannya adalah enzim mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi pembatas reaksi atau energi aktivitas, yaitu dengan meningkatkan fraksi molekul yang memiliki energi yang cukup untuk mencapai keadaan transisi sehingga reaksi berjalan dengan lebih cepat. Pertanyaan ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim amilase dan katalase. Nah, jawabannya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi enzim yaitu yang pertama suhu. Nah, suhu optimalnya adalah enzim dapat bekerja pada kisaran suhu 35 sampai 40 derajat. Apabila berada di atas suhu optimum, maka suatu enzim akan mengalami proses denaturasi, di mana sedangkan enzim berada dalam atau di bawah suhu optimum, maka akan menyebabkan enzim menjadi inaktif. Nah, selanjutnya faktor kedua yaitu pH. Nah, enzim bekerja pada pH optimum antara 6 sampai 8. Jika enzim berada pada pH yang ekstrim, maka akan mengalami proses denaturasi. Yang ketiga yaitu konsentrasi enzim. Nah, semakin besar konsentrasi enzim, maka semakin cepat terjadinya reaksi, karena semakin banyak enzim akan semakin banyak substrat yang terubah oleh enzim. Yang keempat adalah aktivator dan inhibitor, di mana kerja kedua faktor ini adalah berlawanan, di mana aktivator itu mempermudah ikatan enzim dan substrat, sedangkan inhibitor menghambat ikatan enzim dan substrat. Nah, pertanyaan keempat, reaksi apa yang terjadi dan perubahan apa yang terjadi jika amilum dipanaskan dan ditambahkan I2 atau iodium? Nah, larutan amilum setelah ditetesi iodium, namun sebelum dipanaskan, maka larutan akan membentuk warna putih bening. Namun setelah dipanaskan larutan tersebut, maka warna larutan tetap putih bening. Namun muncul suatu endapan berwarna ungu di dasar tabung reaksi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terjadinya suatu hidrolisis putih pada saat pemanasan, dan adapun endapan yang muncul di dasar tabung itu disebabkan oleh proses hidrolisis putih yang tidak sempurna. Nah, endapan ini merupakan sisa dari butiran-butiran amilum. Amilum bereaksi dengan molekul iodin karena struktur amilum pada larutan berbentuk helix menyerupai kumparan, sehingga dapat diisi oleh molekul iodin di dalamnya. Nah, namun setelah dilakukan pemanasan, larutan
yang warna larutan menjadi bening kembali. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya pemutusan ikatan iodin dengan glukosa atau glukosa tadinya, atau terjadi pengurangan ion, di mana terjadi pelepasan iodin dari amilum. Nah, karena adanya perubahan suhu yang tinggi, maka bisa lepas ikatan dari iodin dan dengan amilum. Setelah itu didinginkan kembali larutan dan akan kembali menjadi warna biru. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan antara iodin dan amilum akan membentuk suatu ikatan semu karena dapat putus saat dipanaskan dan terbentuk kembali saat didinginkan. Nah, pertanyaan yang kelima yaitu adalah tujuan yang ingin diketahui saat penetesan iodium pada enzim dan amilum. Nah, alasannya adalah tujuan dari penetesan iodium pada enzim dan amilum yaitu untuk mengetahui adanya pati pada suatu polisakarida. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 6 yaitu tentang jelaskan hubungan konsentrasi substrat terhadap laju reaksi. Nah, jawabannya adalah pada konsentrasi substrat tetap dalam batas tertentu, laju reaksi enzimatik meningkat sebanding dengan meningkatnya konsentrasi enzim. Hal ini berarti makin banyak enzim sampai batas tertentu, maka makin banyak pula substrat yang terkonversi karena makin tinggi aktivitas enzim. Karena enzim bersifat spesifik terhadap substrat, maka konsentrasi yang berlebihan juga akan mempengaruhi laju reaksi enzimatik. Nah, soal yang ketujuh adalah jelaskan mengenai pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim. Nah, pengaruh suhu dan pH yaitu suhu, yang pertama adalah dari suhu. Suhu enzim bekerja pada suhu optimum yaitu sekitar 35 sampai 40 derajat Celcius. Apabila enzim berada di atas suhu optimum, maka enzim akan mengalami denaturasi. Sedangkan jika enzim berada di bawah suhu optimum, maka akan mengakibatkan kerja enzim menjadi inaktif. Selanjutnya bagian pH, hubungan antara pH terhadap aktivitas enzim adalah enzim bekerja pada pH optimum sekitar 6 sampai 8. Jika enzim berada pada pH yang ekstrim, maka akan mengalami denaturasi. Boleh di scroll ke bawah. Ya. Nah, soal nomor 8 adalah bagaimana mekanisme suhu dapat mempengaruhi reaksi enzim. Nah, jawabannya adalah pada temperatur rendah, reaksi enzim matis berlangsung lambat. Kenaikan temperatur akan mencapai reaksi hingga suhu optimum tercapai pada reaksi enzimatis dan reaksi enzimatis mencapai maksimum. Kenaikan temperatur ini melewati temperatur optimum akan menyebabkan enzim terdenaturasi dan menurunkan kecepatan reaksi enzimatis. Dan nomor 9 adalah sebutkan dan jelaskan fungsi enzim amilase dan katalase dalam tubuh dan terdapat di mana enzim tersebut dalam tubuh. Dan didapatkan jawaban bahwa amilase merupakan enzim pencernaan yang dapat ditemukan pada pankreas dan kelenjar ludah. Fungsi utama dari enzim amilase ini adalah untuk mencegah pati dalam makanan untuk memecah pati dalam makanan sehingga mereka dapat digunakan oleh tubuh. Sedangkan enzim katalase sendiri adalah enzim yang terdapat dalam darah, sumsum tulang, membran mukosa, ginjal dan hati. Sedangkan fungsi katalase sendiri adalah untuk menghancurkan hidrogen peroksida yang terbentuk oleh kerja oksidasi. Nah, soal yang terakhir atau yang ke-10 adalah enzim katalase sudah dimanfaatkan dalam berbagai keperluan. Sebutkan dan jelaskan beberapa fungsi enzim katalase pada industri makanan, penanganan air, limbah, dan bidang kesehatan. Jawaban yang didapat adalah enzim katalase banyak digunakan dalam industri makanan untuk menghilangkan hidrogen peroksida dari susu dalam produksi keju. Nah, penggunaan enzim katalase lainnya adalah digunakan dalam pembungkus makanan untuk menghindari terjadinya proses oksidasi pada makanan yang dibungkus.
Pengolahan limbah juga dapat dilakukan secara biologis dengan menambahkan campuran dari beberapa spesies bakteri yang disebut biokompon. Nah, Bacillus simplex bereaksi positif terhadap hidrolisis pati dan reduksi senyawa nitrat serta mampu menghasilkan enzim katalase yang mampu mengkatalisis proses degradasi hidrogen peroksida menjadi oksigen dan air. Enzim ini dapat berfungsi sebagai antioksidan, yaitu memiliki fungsi untuk mengubah radikal bebas menjadi bentuk yang tidak dapat merusak tubuh dan memiliki konsentrasi tertinggi pada organ hepat. Sekian jawaban dari tugas pendahuluan bagian enzim. Akan dilanjutkan dengan teman saya yang lain. Baiklah, izinkan saya melanjutkan. Yang pertama, topik. Yang pertama, topik 4, percobaan 1. Pada tabung pertama, dengan kondisi suhu dingin 0,8 derajat Celcius, hasil uji perubahan warna atau endapan pada uji iodium berwarna biru ada endapan. Lalu pada uji medik tidak ada. Kemudian tabung kedua pada suhu kamar 25-30 derajat, hasil uji pada uji iodium berwarna coklat dan ada endapan. Lalu yang ketiga pada suhu hangat 37-40 derajat, hasil uji iodium menghasilkan warna biru. Lalu pada tabung keempat kondisi suhu panas 75-80 derajat, hasil uji iodium menunjukkan warna biru. Lalu pada tabel kelima, pada suhu mendidih yaitu 100 derajat Celcius menunjukkan hasil warna biru. Kesimpulannya, enzim hanya bekerja pada suhu kamar dan tidak bekerja maksimal pada suhu lainnya. Enzim amilasi tersebut mengubah amilum menjadi maltosa dan uji iodium yang dilakukan menjadi negatif pada suhu lainnya. Reaksi amilase dengan Benedict adalah CaO ditambah 2 Cu2 plus ditambah 5 OH min menghasilkan RCO2 min tambah Cu2O berupa endapan merah bata dan 3 H2O. Reaksi amilasenya dapat dilihat. Lalu menjawab pertanyaan yang pertama, jelaskan kandungan reagen Benedict. Larutan Benedict mengandung kuprisulfat, natrium karbonat, dan natrium sitrat. Diambil dari buku Merjana et al. Pada tahun 2017. Lalu nomor 2, jelaskan kegunaan uji iodium dan Benedict dalam percobaan. Uji iodium dan Benedict digunakan untuk mengetahui apakah amilum terhidrolisis oleh enzim, menghasilkan molekul-molekul yang lebih sederhana, atau monosakarida. Dan jika direaksikan dengan iodium akan berwarna biru, sedangkan dengan Benedict amilum yang terhidrolisis menjadi monosakarida akan bereaksi dengan Benedict membentuk endapan berwarna merah bata. Nah, yang nomor 3, bagaimana waktu dan suhu inkubasi enzim? Aktivitas enzim dipengaruhi oleh suhu. Pada suhu 5 derajat Celcius, enzim lebih mampu bertahan sehingga lebih optimal dalam aktivitasnya menguraikan protein. Sedangkan pada suhu 50 derajat Celcius, enzim lebih cenderung mati sehingga aktivitasnya dalam menguraikan protein tidak optimal. Ditinjau dari waktu inkubasi, pada kondisi optimum, semakin lama waktu inkubasi semakin banyak volume minyak yang diperoleh. Diambil dari Kumiska pada tahun 2008. Bagaimana, lalu yang pertanyaan nomor 4, bagaimana hubungan antara air liur dan uji iodin maupun Benedict?
Aktivitas enzim amilase yang ada pada air liur dapat diuji pengaruhnya terhadap suhu dan pH menggunakan uji iodium dan benedik. Reaksi positif pada uji iodium menandakan bahwa pati yang ada pada air liur belum dipecah oleh enzim amilase yang ada. Sedangkan untuk uji benedik yang reaksinya terdiri dari kupri sulfat, natrium karbonat, dan natrium sitrat digunakan untuk menentukan ada dan tidaknya gula pereduksi dalam sampel. Lalu yang kelima, pada percobaan, apakah suhu mempengaruhi aktivitas enzim? Jelaskan mengapa. Pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim yaitu pada suhu rendah, aktivitas enzim kecil karena tumbukan antarpartikel rendah. Sedangkan dengan adanya peningkatan suhu reaksi enzim yang dikatalisis akan meningkat pula. Ketika terjadi peningkatan suhu yang melampaui batas tertentu, maka enzim menjadi tidak stabil dan laju reaksi menurun. Setiap enzim memiliki aktivitas maksimal pada suhu tertentu. Akibat terjadinya denaturasi, ikatan kimia menjadi putus dan enzim kehilangan bentuk spesifiknya. Lalu yang keenam, jika suhu dinaikkan atau diturunkan, bagaimana kerja enzim? Ketika suhu dinaikkan hingga melebihi batas optimum, enzim dapat rusak dan tidak berfungsi dan tidak aktif lagi walau telah berada di suhu optimum. Sedangkan ketika suhu diturunkan, enzim akan menjadi tidak aktif dan dapat aktif kembali saat berada di suhu optimum. Lalu pertanyaan nomor 7, pada suhu berapa diperoleh aktivitas enzim amilase optimal? Jelaskan mengapa. Pada suhu kamar, aktivitas enzim meningkat dan kecepatan reaksi maksimal. Berbeda halnya ketika dipanaskan sampai pada suhu 100 derajat Celcius. Enzim mengalami denaturasi sehingga aktivitas katalitiknya menurun. Sehingga saat diuji menghasilkan hasil negatif mengandung monosakarida. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, sebutkan 3 enzim lain yang dapat menghidrolisis karbohidrat. Masing-masing dengan sumbernya. Yang pertama, amilase saliva terkandung dalam saliva. Kemudian amilase pankreas yang terdapat dalam cairan pankreas dan amilase usus yang terdapat di dalam usus. Sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya, percobaan kedua, pengaruh pH pada aktivitas enzim amilase air liur. Nah, pada tabung ke-1 dengan pH 1, hasil uji terbentuk ada endapan. Hasil uji dengan uji iodium terbentuk warna biru, pada uji benedik negatif, keterangannya positif. Pada tabung kedua dengan pH 5, hasil uji terbentuk ada endapan. Hasil uji dengan iodium terbentuk warna biru, uji benedik negatif, keterangannya positif. Pada tabung ketiga dengan pH 7, hasil uji terbentuk ada endapan. Hasil uji dengan uji iodium tidak berubah. Hasil uji benedik negatif, keterangannya negatif. Pada tabung ke-4 dengan pH 9, hasil uji terbentuk ada endapan. Hasil uji dengan iodium berwarna biru pada uji benedik negatif, keterangannya positif. Nah, kesimpulannya, enzim hanya dapat bekerja pada pH netral, yaitu pH 7. Karena pada pH lainnya, enzim akan mengalami denaturasi dan inaktif sehingga tidak dapat menghidrolisis amilum dan didapat warna biru saat uji iodium tersebut. Selanjutnya pertanyaan nomor 1, bagaimana kerja enzim jika ditambahkan asam atau basa? Nah, enzim katalase tidak dapat bekerja atau bereaksi jika dalam kondisi pH yang terlalu asam atau yang terlalu basa. Karena pH yang terlalu asam ataupun basa akan menyebabkan enzim terdenaturasi sehingga enzim tidak aktif. Nomor 2, pada percobaan, apakah pH mempengaruhi aktivitas enzim? Jelaskan mengapa. Jadi, pH berpengaruh terhadap kecepatan aktivitas enzim dalam mengkatalis suatu reaksi. Hal ini disebabkan konsentrasi ion hidrogen mempengaruhi struktur dimensi enzim dan aktivitasnya. Setiap enzim memiliki pH optimum di mana pada pH tersebut struktur tiga dimensinya paling kondusif dalam mengikat substrat. Nomor 3, pada pH berapa diperoleh aktivitas enzim amilase optimal? Jelaskan mengapa.
Aktivitas enzim akan optimum jika terdapat kesetimbangan antara kedua muatannya, dan enzim akan terdenaturasi jika berada pada pH yang jauh dari pH optimumnya, karena adanya perubahan struktur dari enzim yang akan mempengaruhi aktivitas enzim. Enzim amilase yang berasal dari substrat pati akan bekerja optimum pada pH 5 sampai 7. Selanjutnya, percobaan ketiga. Yaitu hidrolisis pati matang oleh pati mentah dan pati matang oleh amilase air liur. Nah, di sini pada selang menit ke-1 dan ke-5. Pada selang menit ke-1, hasil uji dengan mereaksi iodium, baik pada pati matang dan pati mentah, sama-sama berwarna biru. Keterangannya positif. Pada selang waktu kedua, hasil uji dengan mereaksi iodium pada pati matang biru kecoklatan dan pati mentah biru. Keterangannya positif. Selang waktu ketiga, hasil uji dengan mereaksi iodium baik pada pati matang dan pati mentah sama-sama berwarna biru kecoklatan. Keterangannya positif. Selang waktu menit ke-4 dan ke-5, baik pada pati matang dan pati mentah sama-sama berwarna coklat dengan keterangan sama-sama negatif. Hasil uji dengan reaksi Benedict tidak ada. Hasil percobaan hidrolisis pati mentah oleh amilase air liur jika dibandingkan dengan hasil percobaan hidrolisis pati matang oleh amilase air liur, hasilnya itu hampir sama. Hasil yang berbeda hanya ditunjukkan pada selang menit kedua, yaitu pada pati matang berwarna biru kecoklatan, sedangkan pada pati mentah berwarna biru. Dapat disimpulkan bahwa pati mentah dan pati matang keduanya mengandung amilum, karena pada saat ditetesi, iodin ditandai dengan kelarutan berwarna biru yang lama-lama mulai terhidrolisis menjadi maltosa dan monosakarida, sehingga uji iodium menjadi negatif. Pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan titik akromatik? Titik akromatik yaitu titik saat larutan uji dengan larutan iodin menghasilkan reaksi negatif atau pati sudah hilang. Nomor 2, mengapa pengujian terhadap reaksi iod dihentikan ketika sudah mencapai titik akromatik? Jadi, titik saat reaksi iod tidak lagi menunjukkan hasil positif disebut titik akromatik. Tidak adanya perubahan warna menjadi biru ketika diteteskan reaksi iod, yang berarti pati telah terhidrolisis sehingga menghasilkan reaksi yang negatif sehingga pengujian dihentikan. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu percobaan ke-4, pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase hati. Tabung A dengan kondisi perlakuan percobaan suhu panas menghasilkan gelembung gas yang banyak dan nyala api yang besar. Tabung B dengan kondisi perlakuan percobaan suhu dingin menghasilkan gelembung gas sedikit dan nyala apinya kecil. Tabung C dengan kondisi perlakuan percobaan pH asam menghasilkan tidak adanya gelembung dan tidak ada nyala api. Tabung D dengan kondisi perlakuan percobaan pH basah menghasilkan gelembung gas yang sedang dan tidak ada nyala api. Tabung D dengan kondisi perlakuan percobaan kontrol H2O2 menghasilkan gelembung gas yang banyak dan nyala api yang besar. Reaksi kimia sehingga terjadi gelembung gas karena penguraian dari H2O2 menjadi H2O lah yang menyebabkan terjadinya gelembung gas yaitu O2. Kesimpulannya, enzim katalase berfungsi untuk menguraikan zat berbahaya, yaitu H2O2 menjadi air H2O dan oksigen yaitu O2. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, pH, dan kontrol terhadap H2O2. Adanya gelembung gas dan nyala api menandakan bahwa enzim katalase berfungsi dalam menguraikan H2O2. Lanjut. Pertanyaan pertama,
Jelaskan fungsi enzim katalase yang terdapat dalam ekstrak hati. Fungsi katalase sendiri adalah menghancurkan hidrogen peroksida yang terbentuk oleh kerja oksidasi. Katalase memiliki aktivitas peroksidasi. Enzim golongan ini mampu menggunakan satu molekul H2O2 sebagai substrat atau donor elektron dan molekul H2O2 lainnya sebagai oksidan atau akseptor elektron. Pertanyaan kedua, bagaimana pengaruh enzim katalase terhadap larutan hidrogen peroksida? Pengaruh enzim katalase terhadap larutan hidrogen peroksida adalah akan bereaksi jika ditambahkan dengan H2O2 sebagai substratnya. Enzim katalase tidak dapat bekerja atau bereaksi jika dalam kondisi pH yang terlalu asam atau yang terlalu basah. Apakah tujuan mengamati gelembung dan nyala bara api? Tujuan mengamati gelembung gas dan nyala bara api yaitu untuk mengetahui terjadinya penguraian H2O2. Dengan adanya gelembung merupakan indikator adanya air dalam wujud gas. Sedangkan nyala bara api merupakan indikator adanya penguraian gas oksigen dalam tabung tersebut. Pertanyaan keempat, kenapa bisa muncul gelembung gas? Saat ekstrak hati diberi H2O2, terdapat gelembung yang banyak pada tabung. Hal ini membuktikan bahwa enzim katalase yang terdapat di dalam hati ayam mengubah H2O2 menjadi air. Karena di dalam hati mengandung enzim katalase yang berguna untuk menetralkan racun, di mana hanya dapat bekerja optimal pada pH netral. Pertanyaan kelima, gas apa yang terbentuk dari reaksi percobaan praktikum? Gas yang terbentuk adalah gas O2 dari penguraian H2O2. Selain di dalam sel hati, di manakah enzim katalase dapat ditemukan? Enzim katalase dapat ditemukan pada darah, sumsum tulang, membran mukosa, dan ginjal. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Astagfirullah. Maaf Pak, dari tadi mic saya enggak terbuka. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan contoh pretest. Yang pertama, ada perbedaan asam amino dengan protein. Jawabannya dalam definisi adalah asam amino merupakan yang mengacu pada molekul organik sederhana yang mengandung gugus karboksil dan amino. Sedangkan protein merupakan yang mengacu pada suatu senyawa organik yang besar, nitrogen dan terdiri dari satu atau dua rantai asam amino. Dalam hal korelasi, asam amino adalah blok pembangun protein, sedangkan protein adalah serangkaian asam amino. Dalam hal sintesis di tubuh, hanya beberapa asam amino yang dapat disintesis dalam tubuh. Sedangkan semua protein yang dibutuhkan oleh tubuh disintesis di dalam tubuh. Dalam hal massa molekul, asam amino memiliki massa molekul kecil, sedangkan protein adalah massa molekul. Karena itu, mereka memiliki massa molekul yang lebih tinggi. Dalam hal struktur, asam amino terdiri dari gugus amino, gugus asam karboksilat, COH atau hidrogen, dan rantai samping variabel. Sedangkan protein terdiri dari asam amino yang dihubungkan bersama oleh ikatan peptida. Dan dalam hal fungsi, asam amino terlibat dalam sintesis protein, sedangkan protein berfungsi sebagai molekul struktural, fungsional, dan pengatur dalam tubuh. Nomor dua, mengapa pada percobaan isolasi kasein susu harus ditambah buffer asetat? Jawabannya yaitu digunakan buffer natrium asetat dikarenakan buffer tersebut merupakan larutan penyangga yang bersifat asam, yaitu campuran antara basa kuat atau natrium hidroksida dan asam lemah atau asam juga yang nantinya akan membentuk garam.
atau natrium acetat. Penambahan buffer bersifat asam mengakibatkan penambahan ion H+, sehingga akan menetralkan protein dan menuju terjadinya pH isoelektrik, artinya dengan cara menurunkan pH pada titik isoelektris hingga kasein bersifat hidrofobik. Kasein akan berikatan antar muatannya sendiri, membentuk lipatan dalam sehingga terjadi pengendapan yang relatif. Semakin banyak konsentrasi buffer natrium asetat yang ditambahkan, maka semakin banyak pula penurunan pH dan susu sehingga titik isoelektriknya semakin dekat. Apabila pH isoelektrik sudah tercapai, maka muatan yang saling berlawanan akan saling menetralkan, sehingga akan terbentuk gumpalan. Penambahan buffer asam dapat menghilangkan muatan listrik dan partikel kasein karena kelebihan asam atau larutan buffer yang bersifat lebih lemah, dia yang akan bersisa akan menyeret kalsium. Akan mengikat kalsium dan kalsium kaseinat, sehingga kasein menjadi terlepas dan terbentuk endapan. Yang ketiga, tuliskan mekanisme reaksi lengkap dari uji biuran. Berikut adalah mekanisme reaksi uji biuran. Yang keempat, jelaskan tentang titik isoelektrik. Titik isoelektrik adalah derajat asam atau pH ketika suatu makromolekul bermuatan nol akibat bertambahnya proton atau kehilangan muatan oleh reaksi asam basa. Pada koloid, jika pH sama dengan titik isoelektrik, maka sebagian atau semua muatan pada partikelnya akan hilang selama proses ionisasi terjadi. Jika pH berada pada kondisi di bawah titik isoelektrik, maka muatan partikel koloid akan bermuatan positif. Sebaliknya, jika pH berada di atas titik isoelektrik, maka muatan koloid akan berubah menjadi netral atau bahkan menjadi negatif. Titik isoelektrik dapat ditentukan berdasarkan pada kekeruhan dan karena pada titik dekat isoelektrik akan terjadi gaya tolak-menolak isotrostatik yang menyebabkan larutan minimum sehingga terjadi kekeruhan. Setiap jenis protein memiliki titik isoelektrik yang berbeda. Pada titik isoelektrik protein mempunyai muatan positif dan negatif yang sama, sehingga tidak bergerak ke arah elektroda positif maupun negatif. Apabila ditempatkan di antara kedua elektroda tersebut, titik isoelektrik protein mempunyai arti penting karena pada umumnya sifat fisika dan kimia erat hubungannya dengan pH isoelektrik ini. Pada pH di atas titik isoelektrik, protein bermuatan negatif, sedangkan di bawah titik isoelektrik, protein positif. Sebutkan warna yang terbentuk apabila uji asam amino dan protein positif. Uji nonhidrin warna biru, uji biuret warna ungu dan atau violet, santroprotea warna kuning, belerang warna kelabu, bilions warna merah. Untuk percobaan dua, soalnya yang pertama jelaskan yang dimaksud dengan enzim. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalisis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa harus bereaksi dalam suatu reaksi kimia organik. Mengapa pada uji pengaruh pH terhadap aktivitas enzim menggunakan larutan HCl 0,4%? Jawabannya, HCl memiliki fungsi untuk menghentikan kerja enzim. Yang ketiga, tuliskan mekanisme reaksi lengkap. Reaksi lengkap dari uji pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim pada suhu 37 derajat Celcius dengan preaksi iodium. Berikut adalah reaksi aktivitas enzim pada suhu 37 derajat Celcius. Yang keempat, mengapa suhu dan pH dapat mempengaruhi aktivitas enzim? Jawabannya, enzim akan berfungsi secara optimal pada suhu dan pH tertentu.
kecepatan reaksi menurun tajam di atas suhu optimal karena enzim merupakan protein yang terdenaturasi. Yang kelima, jelaskan hubungan konsentrasi substrat terhadap kerja enzim. Jawabannya, konsentrasi substrat akan menambah kecepatan reaksi apabila sisi aktif enzim sebagian masih belum bekerja, sehingga jika menambah konsentrasi substrat akan mempercepat reaksi. Namun apabila konsentrasi substrat tidak mempercepat, semua sisi aktif enzim sudah bekerja. Berikut untuk percobaan 3 akan dilanjutkan oleh teman saya, Cynthia. Oke, baik, terima kasih. Untuk percobaan ketiga, soal pertama, sebutkan sifat-sifat lipid. Sifat-sifat lipid yaitu yang pertama dapat mengalami ketengikan, yang kedua dapat terhidrolisis oleh enzim, dan yang ketiga dapat terhidrolisis dan teroksidasi oleh udara. Soal kedua, jelaskan tentang istilah like dissolve like. Like dissolve like adalah senyawa polar akan larut dalam senyawa polar, dan senyawa non-polar akan larut dalam pelarut non-polar. Maka metanol tidak akan terekstrak sempurna ke dalam klorofol karena perbedaan polaritas. Soal ketiga, tuliskan mekanisme reaksi lengkap uji kolesterol. Jawabannya, uji Solkowski untuk kolesterol. Kolesterol sebanyak 3 mili dilarutkan di dalam tabung reaksi, ditambahkan 3 mili klorofom anhidrat dalam 3 mili H2SO4 pekat, lapisan dibiarkan terpisah. Uji Lieberman-Burchard untuk kolesterol. Kolesterol sebanyak 2 mili dan klorofom dari percobaan Salkowski dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 10 tetes asam asetat pekat dan 2 tetes H2SO4 pekat. Untuk soal keempat, mengapa minyak tengik lebih bersifat asam daripada minyak biasa? Karena minyak tengik mengandung asam lemak yang lebih banyak ikatan rangkapnya daripada minyak biasa. Selain itu, tingkat kejenuhan minyak tengik lebih rendah daripada minyak biasa. Terakhir, soal nomor 5, mengapa pada uji Lieberman-Burchard apabila positif dapat menghasilkan warna hijau? Yaitu karena ada reaksi antara kolesterol dan zat penguji. Selanjutnya. Contoh soal percobaan keempat. Soal pertama, sebutkan monomer dari maltosa, sukrosa, dan laktosa. Maltosa adalah disakarida yang terdapat pada sereal atau biji-bijian seperti gandum dan makanan hasil fermentasi seperti keju yang tersusun dari dua unit glukosa maltosa, yaitu alfa (1-4). Sukrosa adalah disakarida yang terdapat pada gula dapur tersusun dari monosakarida jenis glukosa dan fruktosa, di mana sukrosa sama dengan D-glukosa dan D-fruktosa. Laktosa adalah disakarida yang terdapat pada susu yang tersusun dari monosakarida jenis glukosa dan galaktosa, di mana laktosa sama dengan D-galaktosa dan D-glukosa. Soal kedua, mengapa sukrosa bukan termasuk gula produksi? Jawabannya, sukrosa tidak mengandung atom karbon anomer bebas karena anomer kedua komponen unit monosakarida pada sukrosa berikatan satu sama lain. Karena gugus produksi kedua satuan itu ikat mengikat, akibatnya sukrosa tidak mempunyai daya mereduksi sama sekali. Alasan inilah yang menjadikan sukrosa bukan merupakan gula produksi. Soal ketiga, tuliskan mekanisme reaksi lengkap dari uji iodium terhadap glukosa. Nah, di sini ada reaksinya, di mana kalium iodida yang diteteskan pada sampel akan membentuk suatu kompleks triiodida. Triiodida ini kemudian akan masuk ke dalam struktur helix karbohidrat kompleks dan membentuk kompleks warna biru dan kehitaman. Soal keempat, mengapa pada isolasi patim gunakan etanol 95%? Yaitu karena penggunaan etanol 95% bertujuan untuk memisahkan atau mengendapkan pati dengan air. Terakhir, soal nomor 5, sebutkan hasil positif dari uji produksi menggunakan reaksi Fehling dan Tollens. Jawabannya, hasil positif dari uji gula produksi menggunakan reaksi Fehling yakni menghasilkan warna merah bata dan reaksi Tollens menghasilkan
warna perak atau bening dan ada endapan Ag. Sekian representasi dari pretest kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas presentasi video dan jawaban ya. Mungkin tadi dari segi reaksi kimia yang ditampilkan tadi ya, nah itu alangkah lebih mantap lagi kalau misalnya dijelaskan tadi ya. Kalau tadi kan sebagaimana yang dilihat gitu ya, maka sebenarnya kalian harus punya kemampuan untuk menjelaskan mekanisme reaksi kimia tadi ya. Contoh tadi ketika ada reaksi antara protein dengan biuret tadi, ada, bisa nggak ditampilkan tadi jawaban yang tadi lagi? Bisa Pak, sebentar Pak. Ada di bagi soal nomor berapa tadi? 3 kalau nggak salah tadi. Yang ada reaksi antara protein dan biuret ya. Apakah yang mana Pak? Yang reaksi. Pertanyaan ada reaksi, pertanyaan pretest tentang reaksi protein dengan biuret kalau nggak salah tadi tuh. Oke Pak. Coba cek. Ini ya. Nah ini contoh ya, contoh nih. Jadi ini kan diminta untuk menjelaskan ya mekanisme reaksi. Nah pertama kalau kita lihat ini belum masuk mekanisme reaksi ya. Kalau mekanisme reaksi itu ada penjelasan step by step reaksi itu bisa terjadi sehingga membentuk produk. Di sebelah kiri tanda panah itu kan reagen, reaktan. Sebelah kanan itu kan produk. Nah kalau ini A plus B sama dengan menjadi C. Nah, ini baru reaksi namanya. Kalau mekanisme reaksi itu ada tahapan-tahapan. Nah, kalau tahapan-tahapan itu kalian mungkin akan belajar di kimia organik atau pengantar kimia medisinal lah ya terkait dengan mekanisme reaksi. Nah, ada arah-arah elektron bergerak ya. Nah, bergerak elektron itu. Nah, kemudian ada step-stepnya, langkah 1, langkah 2, sehingga lah produk itu dihasilkan ya. Oke, kemudian yang kedua, alangkah lebih baik kalian bisa juga menjelaskan nih mekanisme reaksi yang terjadi. Nah, misalnya ya, kita lihat di sini ada larutan protein. Berarti yang dikatakan protein itu kan adalah heteropolimer ya, gabungan antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lain ya dengan suatu ikatan peptida kan gitu sehingga dia menjadi polipeptida. Nah, artinya banyak peptida sehingga dia jadi protein. Jadi protein itu molekul besar kan ya. Nah, ini adalah salah satu cuplikan struktur dari larutan protein. Nah, kalau kita lihat di situ kalau larutan protein berarti kan ada asam amino yang diikat oleh ikatan peptida kan ya. Atau ikatan amida nama lainnya. Nah, di asam amino itu kan ada gugus fungsi COOH. Ada gugus fungsi NH2. Ada H, ada R, kan gitu ya. Kalau kita lihat di sini gambarnya, di sini ada CO, ada R, ada H. Nah, kemudian dia diikat oleh ikatan peptida. Ikatan peptidanya itu adalah CONH ya. Nah, kemudian dia direaksikan dengan suatu reagen biuret. Reagen biuret bagaimana yang kalian ketahui? Nah, biuret itu adalah suatu metode ya untuk mengidentifikasi protein secara umum ya, di mana dia akan mendeteksi ada atau tidaknya ikatan peptida. Nah, ini saya contohkan ya bagaimana menceritakannya ya. Mengaplikasikan reaksi ini tadi. Nah, saya ulangi. Uji biuret adalah uji identifikasi untuk mengidentifikasi protein ya, di mana uji biuret ini bisa mendeteksi adanya
ikatan peptida dalam satu sampel. Di mana di dalam protein kan terdapat ikatan peptida-peptida, karena asam amino yang satu dengan asam amino yang lain ketika diikat oleh ikatan peptida membentuk protein, ya. Oke. Reagen Buret itu mengandung Cu SO4, ya. Di mana Cu SO4 kan bisa menjadi Cu2+ plus SO4 2-, kan ya? Nah, Cu 2+-nya ini yang akan membentuk kompleks dengan sampel yang mengandung protein tadi, di mana protein tadi itu kan mengandung ikatan peptida. Nah, maka kalian lihat di produk itu ada ikatan peptida itu kan terdiri dari gugus NH dari asam amino yang lain dan gugus CO dari asam amino yang lain. Nah, maka kalau kalian lihat ini kan Cu2+ akan membentuk ikatan kompleks dengan polipeptida yang lain melalui gugus CO dan gugus NH-nya. Kalian bisa lihat ya. Nah, reaksi kompleks antara sampel ya, larutan protein dengan reagen buret tadi inilah yang dapat menyebabkan munculnya reaksi warna, sehingga warna itu bisa dideteksi oleh mata kita ya. Nah, demikian hal yang sama untuk menetapkan uji kuantitatif. Nah, misalnya bisa diukur dengan spektro fotometri UV-vis ya. Nah, dia bisa dideteksi dengan spektro. Bisa dihitung kadarnya karena dia bisa menghasilkan warna ya, dengan cara dibentuk reaksi kompleks terlebih dahulu antara sampel protein dengan buret. Nah, nanti kalau kalian searching ya, ada metode analisis secara kuantitatif untuk mendeteksi berapa kadar protein, itu salah satunya adalah metode buret juga namanya. Tapi secara kuantitatif buretnya dengan spektrofotometri visible ya. Metode yang lain untuk menganalisis kadar protein adalah dengan metode jedal. Contoh jedal ya. Jadi silakan kalian catat dulu, ada kejedal tulisannya, kajedal ya. Nah, itu salah satu metode analisis kuantitatif. Beda dengan metode kuantitatif buret. Nah, banyak metode analisis untuk menetapkan kadar kuantitatif protein, dua tadi yang saya sebutkan. Nah, selain kuantitatif, kualitatif yang kalian bahas ini kan kuantitatif. Nah, itu saya ingin memberikan contoh ya, bagaimana cara menceritakan struktur ya, sehingga di situ ada teorinya dari uji buret, kalian bisa ceritakan di struktur ini. Kemudian kalian juga saya berikan pancingan ya, bahwa metode tidak hanya kualitatif tapi ada kuantitatif yang saya contohkan tadi. Nah, maka untuk selanjutnya nanti coba dituangkan ke peta konsep mind mapping ya, agar terpetakanlah metode-metode dari penetapan karbohidrat, lipid, protein sampai enzim itu ya. Nah, sehingga menjadi satu gambar peta yang mudah untuk diingat gitu, dan mudah untuk diceritakan dari satu gambar itu. Satu gambar tapi bisa menceritakan banyak makna. Nah, itulah maksud harapannya ya. Oke, sekarang silahkan dilihat di Google Classroom-nya masing-masing ya. Saya akan posting. Silakan kalau ada pertanyaan tentang instruksinya untuk pertemuan kelima, saya akan posting di Google Classroom. Oke, silakan, sudah muncul belum ya? Kalau sudah, silakan dibaca. Ya, harusnya sudah muncul. Sudah muncul, Pak. Ya, silakan dibaca dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri ya. Ada pertanyaan? Bisa bertanya, Pak? Ya, silakan. Yang untuk
buat main mapnya kan Pak, ada 4 topik besar tuh Pak, dari karbohidrat, lipid, sama protein dan enzim Pak. Nah itu tuh dibuat di satu main map atau misalnya kita karbohidrat tuh di satu kertas, lipid di satu kertas gitu Pak? Nah kalau peta konsep atau mind mapping itu apa namanya teknisnya ya nanti sesuai kreativitas masing-masing. Nah, tapi kalau peta konsep dalam satu apa namanya satu gambar yang satu kesatuan utuh, nah itu yang diharapkan ya. Jadi saat ada satu gambar satu kesatuan yang utuh, di mana di satu kesatuan itu seperti peta itu kan semuanya. Kalau kalian lihat peta geografi, nah itu kan sebenarnya dia berkesinambungan kan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain, negara yang satu dengan negara yang lain, ya. Jadi tidak beda kertas kan ya, satu kertas yang sama dia mencakup seluruh hal. Nah gitu. Tapi misalnya intinya gitu ya, karena dalam peta konsep itu akan mengintegrasikan seluruh konsep, gitu ya. Konsep-konsep semua terhubung. Kalau dia terpisah-pisah, ya itu nanti apa namanya tidak menjadi peta konsep ya, tetap menjadi konsep-konsep yang terpisah masih. Nah teknisnya adalah kreativitas masing-masing. Gimana cara memformulasikannya? Apakah dalam bentuk skema? Apakah dalam bentuk tabel? Apakah dalam bentuk gambar-gambar tertentu? Nah disitulah kreativitas masing-masing untuk membuatnya. Intinya adalah yang ingin saya harapkan ya, bahwa kalian memformulasi materi yang udah kalian buat semua kelompok ini, berarti kalian harus sering koordinasi kan ya, saling melengkapi. Nah, uji-ujinya dan sebagainya dari tiap topik itu untuk membuat satu peta konsep yang komprehensif gitu, yang berhubungan. Jadi dalam satu gambar kita bisa melihat semua hal lah ya, dari mulai 4 topik tadi. Nah, nanti teknisnya silakan kreativitas masing-masing. Nah, seperti itu. Baik, apakah misalnya dalam satu gambar itu sudah memuat semuanya misalnya. Kemudian bisa jadi kan kalau kalian ingin mendetilkan bagian tertentu seperti kalian zoom gitu kan, berarti kan akan menjadi peta khusus negara Indonesia yang awalnya kan peta dunia. Itu bebas kan ya? Bebas. Tapi yang pasti di bagian awal harus ada peta dunianya itu tadi, peta seluruhnya. Kalau ingin di zoom lebih rinci lagi di masing-masing negara tadi, wah itu kreativitas masing-masing lagi teknisnya. Mungkin seperti itulah gambarannya. Tujuannya adalah kalian akan mudah mempelajari konsep tersebut agar tidak lupa, tidak tertukar. Seperti itulah yang saya harapkan. Ada lagi kira-kira? Izin, Pak. Silakan. Jadi itu, Pak. Tadi kan jadi harus satu orang tuh nggak harus bikin satu mind map lah, Pak. Ya, misalnya kayak tadi kata Bapak kan boleh misalnya bikin peta yang besar dulu, baru nanti bikin yang kecilnya lagi. Berarti nggak harus satu ya Pak, ya, boleh lebih. Oh ya, ya yang pasti tugasnya itu adalah satu orang membuat peta konsep versi dia masing-masing gitu. Nah dari seluruh topik ya, bukan hanya topik tertentu, seluruh topik. Jadi satu gambar saja sih tugasnya. Nah, tapi kalau misalnya lebih dari itu dan menurut kalian itu penting, ya itu kan berarti inovasi ya, inovasi dari kalian. Yang pasti ada satu luarannya itu adalah satu orang, satu peta konsep berupa gambar. Nanti PJ, penanggung jawab, akan mengumpulkan seluruh gambar teman-temannya. Ya. Jangan lupa tentunya setiap karya ada nama dan NIM masing-masing ya, ada tanda kecil lah gitu nama dan NIM, nanti digabungkan oleh PJ itu semua peta konsep itu ya, diurutkan ya dari NIM 1 sampai terakhir. Nah, kemudian dijadikan bentuk video nanti. Itu kan tinggal di-convert aja ya. Kalau sudah ada gambar itu kan bisa saja langsung di-convert jadi video seluruhnya. Tuh. Agar terkumpul semua karya satu kelasnya itu tadi. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi kira-kira satu lagi izin bertanya Pak ya, silakan
Firna dulu aja, Pak. Firna, silakan, Firna. Izin, Pak. Terima kasih, Aldo. Kan tadi Bapak bilang ada animasi sama transisinya ya, Pak. Berarti di dalam kita buat main map-nya itu tuh kayak kita buat animasi yang gerak-gerak kayak MIF lah. Kayak GIF gitu ya, Pak. Terus kita konversikan jadi video gitu ya, Pak. Oh, kalau yang individu gambar aja cukup, gambar ya. Tapi kalau yang menggabungkan seluruhnya, nah itu dibuat dalam bentuk video, bebaslah pokoknya kreativitas saja. Yang paling gampang itu kan gambar-gambar tuh dimasukkan ke slide PowerPoint, kemudian di save as video kan bisa juga kan? Karena di save as video PowerPoint itu kan bisa ditambah transisi, bisa ditambah animasi, kemudian di save as video bisa. Atau kalau mau menggunakan aplikasi yang lain ataupun mau dibuat GIF sehingga dia bisa seperti tiga dimensi diputar segala macam, nah itu kreativitas penanggung jawab dan teman-teman sekelas lah gimana. Tapi kalau satu orang itu cukup berupa gambar ya, jadi gambar mati aja gitu. Oke, baik Pak. Itu saja Pak pertanyaan saya, terima kasih banyak ya Pak. Oke, jadi nanti tugas individunya dikirimkan di Google Classroom, kemudian masing-masing anggota juga menyetorkan ke PJ, sehingga PJ nanti bisa merangkum, ya, mengumpulkan. Terserah, tidak mesti PJ yang mengerjakan, siapa tahu temannya yang bisa mengumpulkan karya teman-temannya itu kan ada yang bisa membantu, tapi penanggung jawabnya PJ ya. Silakan ada lagi? Pak, izin bertanya Pak. Ya. Melanjutkan tadi pertanyaan Firna, berarti boleh ya Pak kalau misalnya mind map-nya dibikin tidak dengan tulis tangan tapi diedit gitu Pak dalam suatu kanvas? Oh itu gimana? Tidak ada ketentuan harus tulis tangan kan ya? Saya tulis ada nggak tadi ya? Kayaknya nggak ada sih Pak. Ah nggak ada, berarti kalau tidak ada itu kreativitas, kebebasan. Yang mudah dengan tulis tangan silakan dengan tulis tangannya. Yang mudah dengan komputer atau laptop silahkan dengan komputer laptopnya, yang mudah dengan HP silahkan dengan HP-nya, bebas ya, itu kreativitas, tidak dibuat harus satu bentuk gitu, bebas ya. Siap Pak, terima kasih banyak Pak ya. Mana yang mudah lah ya, tulis tangan mau menggunakan aplikasi sesuai kemampuan masing-masing individu. Nah gitu. Oke, ada lagi? Izin Pak, maaf saya ingin bertanya lagi Pak. Berarti yang kami kumpulkan ini fotonya aja ya Pak? Kalau misalnya video itu penanggung jawabnya untuk kirim ke Bapak ya Pak? Betul. Yang masing-masing individu berupa fotonya itu tadi dikirim ke Google Classroom sesuai dengan deadline itu 2 minggu dari sekarang. Karena minggu depan kan ada ujian. Jadi kalian fokus ujian. Maka ngumpulkannya bisa seminggu setelah ujian gitu. Pandai-pandailah kalian mengatur waktu karena waktunya cukup panjang sih ya, 2 minggu dari sekarang. Dan sudah diinformasikan beberapa pertemuan yang lalu ya, mudah-mudahan udah ada gambaran dan udah dicicil ya. Kemudian untuk video satu saja, nanti dikirimkan ke saya bisa link Google Drive-nya bisa nanti kan, oleh perwakilan. Bisa PJ atau bisa wakil dari PJ lah, bebas lah ya. Oke, satu saja. Dalam satu kelas itu kan gabungannya satu link video itu untuk saya periksa nanti. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, ada lagi? Mungkin sudah cukup ya? Oke, sepertinya sudah ya. Oke, kalau sudah ya, terima kasih atas partisipasinya ya. Selamat menghadapi UTS. Silakan belajar ya, nah, dilewati UTS ini dengan baik, kemudian manage waktu dengan baik ya. Nah, karena dalam satu hari bisa jadi UTS-nya lebih dari satu ya, bisa jadi. Mudah-mudahan lah satu hari satu ya, tapi bisa jadi biasanya sih ada yang lebih dari satu. Karena mata kuliahnya yang cukup banyak misalnya yang diambil. Nah, mudah-mudahan sukses, lancar, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Nanti pertemuan dengan saya berarti sudah terakhir, P5 ini pertemuan kelima nanti. Untuk kode absen pertemuan kelima nanti akan saya serahkan, saya kirimkan saat sudah dikumpulkan nanti tugasnya. Tugasnya itu kan dikumpulkan deadline-nya itu hari Kamis kalau nggak salah. Tanggal berapa ya? Lupa itu. Awal April kan tanggal 6 kan? 8 ya?
Nah, berarti iya, besok-besoknya hari Jumat, nah, itu baru saya kirimkan seperti hari ini nih kode absennya yang kelima. Artinya setelah UTS kalian sudah bisa melanjutkan dengan dosen selanjutnya, dengan Pak Is atau dengan Pak Bambang, silakan nanti bisa dihubungi ya. Nah, bagaimana mekanismenya dan sebagainya, silakan bisa dihubungi untuk dilanjutkan dengan dosen berikutnya. Nah, nanti dengan saya, dengan Pak Bambang, dengan Pak Is, ketemu lagi kita di akhir ya, di bulan Juni. Mudah-mudahan tidak ada halangan dalam praktikum offline di dalam laboratorium ya. Seperti itu. Oke, tapi untuk online-nya praktikum dengan saya cukup ya, sampai di sini. Nah, nanti tinggal tugas-tugasnya udah saya akan saya nilai ya, kehadiran dan aktivitasnya akan saya nilai, jawaban pretest posttestnya akan saya nilai. Berarti yang belum adalah dengan saya responsi ya, di akhir nanti di responsi. Entah nanti bentuknya akan kita lihatlah ya, responsinya bagaimana. Oke. Mungkin terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin lift, Pak. Ya, silakan. Izin lift, Pak.